pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau gak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Tujuannya itu ya provokatif, paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Tolong aku balolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker. Trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati. Brad Pitt juga dibilang mati. Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting. Jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI. Katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gua keluar biaya bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu Indonesia.
Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital. Langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Berikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Indonesia Makin Cakap Digital, Gerakan Nasional Literasi Digital 2021, saya ucapkan selamat siang untuk Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabarnya teman-teman pada siang hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat, sehingga bisa memberikan hal positif di dunia nyata maupun dunia maya. Dan senang sekali tentunya saya tidak bisa hadir di hadapan teman-teman seluruhnya pada hari ini Kamis 4 November 2021 dengan tema besar kita, Masuk ke Ruang Digital, Bekal dengan literasinya. Dan acara ini merupakan inisiasi dari Kemkominfo Indonesia Maju dan juga Siberkreasi. Teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia terus berkembang pesat, yang dimana masyarakatnya memiliki kemudahan untuk mengakses internet. Penetrasi pengguna internet di Indonesia mencapai 73,3%, yang dimana menghantarkan Indonesia menjadi pasar ekonomi digital terbesar se-Asia Tenggara. Dan berangkat dari fakta ini, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo membuat percepatan transformasi digital menuju Digital Nation dengan salah satu programnya yakni Sumber Daya Bertalenta Digital. Untuk itu, Kemkominfo yang menggandeng GNLD Siberkreasi yang telah membuat roadmapnya hingga tahun 2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan juga digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Dan di dalam peta jalan ini dirumuskan 4 kerangka untuk menyusun literasi digital. Yang pertama, digital skill, digital ethics, digital safety, dan juga digital culture. Dan teman-teman, program literasi digital ini akan tersebar di 34 provinsi, juga 514 kabupaten juga kota, dengan menggandeng 110 mitra strategis siberkreasi dan juga stakeholder lainnya. Dan teman-teman, selama acara ini berlangsung tentunya ada tata tertib yang patut dipatuhi. Yang pertama, tetap menjaga protokol kesehatan, selanjutnya mematikan mikrofon dan tetap menyalakan kamera video Anda. Tidak diperkenankan untuk mencoret-coret layar, tidak diperkenankan juga menyela pada saat narasumber berbicara. Dipersilakan untuk mengerjakan pretest dan juga posttest di akhir acara guna mendapatkan e-certificate. Untuk itu saya menghimbau teman-teman seluruhnya untuk bisa mengikuti acara ini hingga akhir. Dan terakhir, aplikasi Siberkreasi bisa didownload melalui App Store dan juga Google Play. Bersama-sama teman-teman, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 Stansa yang akan diikuti arahan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa, kelurahan akan terjangkau sinyal 4G, percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan-kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya.
Baiklah teman-teman, demikianlah arahan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo yang sudah meresmikan program literasi digital nasional di Indonesia. Bersama-sama juga kita akan mendengarkan keynote speech yang akan disampaikan oleh Dirjen Aplikasi Informatika yang terhormat Bapak Samuel Abirjani Pengerapan BSC, dipersilahkan. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya. Kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Sabar Kreasi di bawah rangka program Literasi Digital. Bagaimana yang kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1-4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Sabar Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, yang salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Sabar Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baiklah teman-teman, demikian juga kita sudah mengingatkan keynote speech yang sudah disampaikan oleh Dirjen Aplikasi Informatika, Bapak Samuel Abirjani Pengerapan BSC. Bersama-sama kita menundukkan kepala sejenak, kita berdoa memohon untuk kelancaran acara webinar ini. Dan kita berdoa juga tentunya untuk keadaan Indonesia bisa kembali pulih dan aman dari penyebaran virus corona ya. Berdoa dipersilahkan.
Doa selesai teman-teman, terima kasih. Dan teman-teman yang sudah hadir dari Kota Singkawang, Kalimantan Barat, kami mengapresiasi sekali teman-teman yang sudah mengikuti keseruan acara webinar ini dengan memberikan hadiah sebesar 1 juta untuk 10 orang terpilih. Caranya mudah sekali tentunya, teman-teman di sini yang mau berkesempatan mendapatkan e-money ataupun pulsa, cukup memberikan pertanyaan paling menarik saja untuk tiap-tiap narasumber yang sudah selesai presentasi. Jadi tiap-tiap narasumber yang pertama, kedua, ketiga, dan empat selesai presentasi, langsung dicantumkan pertanyaan paling menarik di kolom chat dengan format yang kami informasikan secepat mungkin agar bisa kami pilih dan tentunya kami bacakan dan bisa memenangkan hadiah berupa e-money ataupun pulsa ya. Dan jangan lupa untuk posting keseruan acara ini di Instagram feed teman-teman seluruhnya dengan hashtag makin cakep digital, siberkreasi, dan juga litikal 1923. Follow serta mention @siberkreasi dan juga @litik.kalimantan ya. Dan teman-teman, dengan caption menarik mungkin tentunya akan kami pilih juga untuk bisa berkesempatan sekali lagi menangkan hadiah e-money ataupun pulsa. Dan kita berlanjut untuk berkenalan dengan para narasumber yang istimewa di siang hari ini. Ada 4 narasumber seperti biasa, turut memperkenalkan yang pertama di sini ada Dr. Haji M. Dimyati Huda MAG selaku Dekan PHI Universitas NU. Ini dia beliau. Selamat siang Bapak, luar biasa. Baik, dan juga ada Ibu Furika Indah Lestari Eskom MPD, Guru SMA Negeri 4 Singkawang. Baik, selamat siang, cantik sekali ya Ibu ya. Dan hadir juga untuk KOL kita, Kak Nataya Laksita, Host and Beauty Enthusiast. Selamat siang Kak Nataya. Baik, dan juga ada Pak Andri Novrianto selaku Content Creator. Selamat siang, selamat bergabung seluruh narasumber. Untuk memanfaatkan waktu, tentunya kita tidak sabar untuk bisa mendengarkan satu persatu materi yang akan dibawakan oleh para narasumber. Saya awali untuk narasumber yang pertama, di sini Bapak Dimyati yang akan memaparkan terkait memahami multikulturalisme dalam ruang digital. Dan langsung saja saya sapa, selamat siang Pak Dimyati. Selamat siang. Mohon maaf. Bagaimana kabarnya Pak Dimyati? Baik. Baik. Kabarnya Pak? Sehat selalu. Ya, alhamdulillah. Baik, Pak Dimyati, ya, kami tunjuk kembali untuk bisa menjadi pahlawan literasi digital dan tentunya kami nantikan sekali sharing ilmu yang bermanfaat untuk kita semua di siang hari ini. Apakah sudah siap untuk bisa memberikan materi yang bermanfaat, Pak? Ya, bisa. Saya share baik sekarang, enggak lama. Baik, untuk itu langsung saja waktu presentasi dipersilakan. Sudah nampak ya, dibantu untuk full screen Pak Dimyati. Ya. Sudah bisa? Full screen? Belum terfull screen Pak Dimyati, boleh dibantu dulu untuk full screen lalu di share screen kembali. Ya. Terlebih dahulu dibuka filenya di full screen lalu di share screen kembali. Ya. Di sini sudah full screen. Baik, kami persilakan saja Pak Dimyati. Sebentar, share lagi. Ya, sudah terfull screen. Terima kasih Pak Dimyati, boleh dilanjutkan kembali. Oke. Terima kasih atas waktu yang diberikan kali ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, saya hormati moderator kita ada Mbak Septi. Mbak Septi Diaceng dan narasumber yang lain yang hebat yang saya hormati juga. Di sini ada Mbak Furia, ada juga Mbak Nataya sama Mas Andri.
Salam kenal buat semuanya. Kali ini mungkin sebagian masih ketemu hari ini. Kebetulan saya beberapa kali ketemu dengan Mbak Septi. Saya adalah, sebenarnya saya di dosen di Pasca Sarjana IAIN dan saya sudah 21 tahun untuk mengampu metodologi penelitian sosial dan saya meneliti di beberapa daerah di dalam maupun di luar negeri. Ada di Turki, di Australia, di Jepang, di kerjasama antar lembaga juga dengan Thailand dan seterusnya. Jadi sebenarnya banyak hal yang kami lakukan berkaitan perkembangan dari sisi budaya dan dari sisi literasi ini saya mengikuti. Dari kali ini saya memaparkan memahami multikulturalisme dalam ruang digital. Yang saya bisa kirim ya. Di dalam satu budaya tentu itu sebenarnya ada sebuah pikiran, ada sebuah pola pikir yang menyangkut berkaitan dengan praktek termasuk perspektif dan produk. Lalu praktek itu sebenarnya apa? Praktek itu berarti pola interaksi sosial atau perilaku. Praktek melibatkan penggunaan produk. Praktek mewakili pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan, kapan, di mana, serta bagaimana berinteraksi dalam budaya tertentu. Artinya dari satu masa dengan masa yang lain, tentu ada satu pikiran, perilaku, pola pikir, terutama dalam masyarakat, itu mengalami suatu perubahan-perubahan. Untuk itulah sebenarnya dalam budaya itu ada sebuah teori yang namanya tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan itu. Nah, untuk itu di masa digitalisasi ini, di masa literasi ini, tentu di masa saya waktu menjadi lahir di awal itu sebenarnya saya belum mengenal dengan adanya internet. Akan tetapi rupanya di tahun-tahun 10 tahun terakhir ini terutama itu perkembangan pesat sekali adanya internet ini. Dan perubahan budaya tentu mengalami hal yang signifikan. Untuk itu lalu produk. Dalam budaya itu ada khasanah produk itu apa? Kreasi berwujud atau tidak berwujud dari budaya tertentu. Produk mencerminkan perspektif budaya. Contoh, produk berwujud seperti lukisan, karya tulis, ukiran, nyanyian. Gitu ya. Sementara produk tak wujud seperti dongeng, lisan, tarian, ritual, sakral, banyak hal yang berkaitan dengan substansi hal yang lain. Dan itu semua menyangkut budaya. Artinya begini, apapun yang keluar dari pikiran, dari perasaan, dari karya, karsa manusia, itulah budaya. Jadi semua, termasuk kita ada perkembangan literasi seperti ini, ini budaya baru. Perspektif sendiri lebih cenderung pada hal yang filosofis. Ya, ini menyangkut makna, menyangkut sikap, nilai, keyakinan, gagasan yang mendasari praktek budaya dan produk budaya masyarakat itu sendiri. Artinya perspektif itu menyangkut juga nilai-nilai. Nah, sedangkan nilai-nilai itu juga mengalami pergeseran, mengalami lompatan, mengalami perubahan juga. Kenapa? Karena memang itulah yang dimaksud budaya. Jadi budaya ini sebenarnya bisa mengalami suatu perubahan yang signifikan. Nah, hari ini kita menghadapi satu masa bagaimana digitalisasi ini satu peradaban baru bagi generasi yang kira-kira lahir tahun-tahun 60-an itu jauh sebenarnya. Lah, sekarang yang lahir tahun 2010-an ke sekarang ini masa dia hidup sudah berhadapan dengan digitalisasi ini. Dan ini adalah suatu hal yang tidak bisa ditolak karena ini merupakan satu kenyataan yang di hadapan kita. Nah, lalu multikulturalisme itu sendiri apa? Ia adalah suatu istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan tentang ragam kehidupan
di dunia atau kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan tentang adanya keragaman, kebinekaan, pluralitas sebagai realitas utama dalam kehidupan masyarakat menyangkut nilai-nilai sistem sosial, budaya, dan politik yang mereka anut. Artinya apa? Bahwa multikulturalisme itu sebenarnya sesuatu hal yang memang sebuah realitas. Bukan persoalan benar dan salah atau bukan persoalan baik dan buruk, akan tapi sebuah realitas yang itu ada. Terutama di negara Indonesia ini sangat multi sekali. Dari Sabang sampai Merauke itu berapa ribu bahasa, berapa ribu etnis ya, dan itu bisa menjadi sesuatu hal yang memang khasanah kebudayaan, bisa dikatakan itu sebagai kekayaan alam. Nah, untuk itulah sebenarnya berbagai macam ragam demikian ini orang bisa memahami, bisa menerima kalau punya pola pikir komprehensif. Komprehensif itu orang bisa berpikir dari beberapa sisi, baik dari sisi teologi, dari sisi psikologi, sejarah, pendidikan, kemudian hukum, politik, macam hal. Nah, inilah yang dimaksud bahwa multikulturalisme itu adalah sesuatu ragam yang memang itu ada di dalam dunia ini. Ah, aspek penting dalam membangun budaya digital terutama, misalnya, bagaimana masyarakat berpartisipasi memberikan kontribusi untuk tujuan bersama. Kalau sekarang ada semacam budaya baru yang menyangkut kebutuhan, menyangkut kepentingan, baik itu berupa ekonomi. Sekarang masa pandemi ini saja, orang berubah dari daya jual beli ke mall menjadi apa itu dari internet ya, atau dari pendidikan juga begitu, dari offline menjadi online. Demikian ada sebagai macam bagaimana masyarakat berpartisipasi memberikan kontribusi. Itu dalam kerangka bagaimana masyarakat sendiri dengan dewasa, dengan bijak untuk menghadapi demikian. Artinya bahwa dalam membangun budaya digital ini harus dilalui dengan cara kemampuan sumber daya manusia dalam mengoperasikannya, sekaligus kemampuan dalam sumber daya manusia dalam mengendalikannya. Artinya bagaimana hal yang positif dari sini bisa diambil untuk memajukan dari sisi nilai pendidikan, pengetahuan, hukum, ekonomi, dan seterusnya itu. Lalu bagaimana merubah budaya lama menjadi budaya baru yang lebih bermanfaat? Nah, ini tentu untuk merubah budaya lama dengan sesuatu hal yang sudah bertahun-tahun, kemudian tiba-tiba ada digitalisasi seperti ini, maka perlu ada merubah pola pikir. Perubahan pola pikir itu bisa dilalui dengan pendidikan formal maupun non-formal, termasuk adanya semacam kreativitas, visi Kominfo terutama, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi itu, isi konten-konten, hal yang berkaitan dengan internet, dengan digital ini, hal yang positif, yang produktif, dan seterusnya itu diantaranya dalam rangka untuk merubah itu. Kenapa? Karena dengan cara untuk merubah pola pikir, dengan cara pendidikan, baik itu formal maupun non-formal itu, maka inilah yang diharap bahwa bagaimana perubahan yang baru itu perubahan yang sangat positif. Kenapa? Di antaranya lalu bagaimana memanfaatkan hal yang sudah ada sebelumnya untuk membentuk hal yang baru. Artinya hal yang lama bukan berarti selalu buruk. Yang lama yang baik akan tetap digunakan untuk pertimbangan sekarang dan masa depan. Artinya apa? Bahwa di dalam perubahan digital ini bukan berarti kita berhadapan dengan benda mati, akan tetapi di situ ada etika, ada norma, kemudian ada bijak tadi, ada hal yang memang untuk berhadapan dengan budaya digital ini bukan berarti menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya nilai-nilai manusia akan tetap bisa ikut di situ karena ini menyangkut banyak orang. Banyak orang itu juga hanya pikiran, akan tapi juga perasaan. Makanya konten-konten yang diunggah itu selalu harus memenuhi standar sopan santun, misalnya tidak menyinggung kelompok tertentu, atau tidak menghina, atau melakukan hal-hal yang memang itu tidak dikehendaki oleh masyarakat diri atau masyarakat yang lain. Ini berkaitan dengan perubahan. Lalu perubahan karena adanya ruang digital ini menyangkut seperti yang saya singgung tadi berkaitan dengan pendidikan.
pendidikan dulu ketika orang mau ke perpustakaan itu membutuhkan tenaga dan waktu tempat itu kan. Untuk mencari satu buku saja bisa satu minggu. Nah, sekarang dengan adanya ruang digital ini orang bisa klik di Google di media untuk mencari dengan sangat cepat sekali. Itu satu contoh. Termasuk masa pandemi ini kita bisa lakukan pendidikan dari rumah. Artinya dengan adanya pandemi yang belum selesai, itu bisa tetap pendidikan bisa tetap jalan karena dibantu oleh ruang hal yang berkaitan dengan digital ini. Lalu dari sisi transportasi, yang sekarang mudah sekali orang bisa pesan apa saja dari rumah, orang mau diantar kemana saja bisa dari rumah, orang bisa pesan tiket juga dari rumah dan seterusnya. Bayangkan kalau kita pulang pergi ke tempat hal tertentu, akan tetapi dengan membutuhkan waktu dan tenaga, dengan adanya ruang digital ini rupanya sangat mudah sekali. Transportasi juga mulai proses perencanaan maupun pelaksanaannya sangat mudah. Dari sisi kegiatan ekonomi, dengan adanya ruang digital ini banyak orang jualan di online, orang banyak komunikasi dengan banyak orang, termasuk mempromosikan produknya itu dengan cara hal demikian. Dan ini meningkatkan ruang tumbuh bagi masyarakat dengan modal yang sangat murah, sehingga mereka tetap bisa berkreasi termasuk di dalam ekonomi. Dan komunikasi pasti, yang dulu orang kalau mau komunikasi dengan orang di jauh, kemudian bisa sangat mudah sekali bisa berhadapan kayak begini, dan tidak banyak membutuhkan biaya, dan tidak banyak membutuhkan waktu. Kenapa? Karena dengan adanya perubahan ruang digital ini semuanya serba cepat dan semuanya serba mudah. Maka sangat beruntung sekali sebenarnya di orang yang hidup di generasi sekarang ini, semuanya dengan adanya ruang digital ini sangat dimudahkan. Fasilitas sangat sangat nyaman sekali, dan mau apa saja ada di situ, mau berkarya apa saja bisa, mau mengekspresikan apa saja bisa di situ. Nah, tentunya ini juga harus diimbangi dengan nilai-nilai kemanusiaan tadi, mengerti budaya diri dan budaya orang lain. Artinya kebebasan pun di situ juga bukan berarti tanpa batas, karena kebebasan orang itu sebenarnya dibatasi oleh kebebasan orang lain. Sehingga dalam melaksanakan hal yang berkaitan tadi pendidikan maupun transportasi maupun komunikasi maupun ekonomi dan yang lain-lain itu semua dilalui dengan cara yang arif. Artinya ruang digital bisa memberikan suatu perubahan yang sangat masif untuk mensejahterakan dan kesejahteraan masyarakat, terutama juga untuk kemajuan bangsa dengan cara tentu kualitas dengan produk-produk yang bagus. Lalu dalam menanggapi perkembangan era digital saat ini yang semakin cepat, tentu ada dampak positif, itu pasti. Tadi yang saya sampaikan positif semua itu. Dan dampak negatif dari perkembangannya era digital saat ini, Indonesia dalam upaya memajukan seluruh aspek dan tatanan kehidupan di Indonesia, termasuk dalam hal memberikan pengetahuan, pemahaman kepada masyarakat mengenai multikultural, sehingga tercipta suatu kondisi masyarakat yang dapat menghargai, menerima, dan menghormati akan perbedaan. Ada istilah kalau di dalam studi agama-agama itu ada istilah agree and disagreement, artinya setuju di dalam perbedaan atau setuju di dalam ketidaksetujuan, atau menghadapi realitas yang berwarna-warni ini, maka harus saling menghormati di situ. Maka tentu kalau sebagai bangsa Indonesia, Pancasila sebagai ukurannya. Jadi ini yang mestinya bahwa kita menjadi ikon bagi negara-negara yang lain sebenarnya, karena kita berhadapan dengan berbagai macam budaya, akan tetapi bagaimana bisa hidup harmonis, bisa selalu bersama dan saling bantu. Termasuk itu, kalau kita ada tadi, saya bicara ya, positif tadi, ada hal yang memang bicara berhadapan dengan digital, ada ruang negatif pasti. Ujaran kebencian juga harus dihindari di dunia digital.
Karena ini yang kadang-kadang tidak kontrol, karena ada yang inginnya gurauan, inginnya itu. Tapi semakin saya yakin dengan semakin kita selalu ada sosialisasi terus-menerus, bagaimana kita berbuat, berlaku, beretika di dalam digital, insya Allah hal-hal demikian tidak akan semakin lama akan semakin pudar. Nilai kehidupan sebagai masyarakat dan warga digital pada dasarnya tidak berbeda. Nilai-nilai untuk membawa kemanfaatan untuk orang lain tetap menjadi nilai yang seharusnya dikedepankan. Artinya, kalau kita mau berbudaya di dalam digital, kita mau mengekspresikan diri, kalau kita mau menyampaikan sesuatu hal yang berkaitan dengan karya kita, diukur sejauh mana daya guna karya kita ini bagi orang lain. Kenapa? Karena semakin kita, daya guna kita, kualitasnya semakin bagus, kemudian kita bisa memanfaatkan digital ini, tentu kemanfaatannya juga semakin luas. Artinya nilai yang kita berikan kepada masyarakat itu juga semakin jauh, semakin bagus. Nah, ini yang perlu diketahui juga, bagaimana kita di suatu negara yang mohon izin Pak Dimyati, waktu untuk presentasi ya, tersisa 2 menit boleh dimanfaatkan? Ya, boleh. Merupakan sebuah gagasan sekaligus realitas dasar masyarakat Indonesia dalam berbangsa, sehingga sangat penting untuk mengenal aspek multikulturalisme dan kebinekaan kita, menghormati perbedaan dan keragaman kita yang berkonsekuensi pada penciptaan ruang debat dan yang sehat di ruang digital bersama. Artinya, saya pikir bukan yang dimaksud debat untuk mencapai masing-masing kebenaran, enggak. Artinya tukar pikiran maksud saya. Bahwa dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika berbagai macam ini, dengan satu kesatuan itu ada tukar pikiran di dalam ruang digital untuk saling memberi. Ketika saling memberi itu sedikit-sedikit lama-lama bisa menjadi bukit. Sehingga ada diskusi yang bermutu di situ juga, ada pengetahuan yang bermutu di situ juga untuk sama-sama berupaya untuk memajukan bangsa. Walaupun itu berbeda bahasa, walaupun itu berbeda pulau, walaupun itu berbeda etnis maupun hal yang lain. Artinya apa? Dengan berbagai macam ragam itu, sebagaimana yang sering diungkapkan NKRI ya, Negara Kesatuan NKRI Harga Mati. Itu memang menjadi acuan implementasinya untuk memajukan bangsa sebenarnya. Ruang debat, ruang yang sehat atau ruang yang bisa untuk saling tukar pikiran itu merupakan salah satu ciri utama kehidupan bangsa dan bernegara. Pentingnya kebebasan berpendapat memang iya untuk menciptakan tujuan bersama bangsa, termasuk ketika multikulturalisme di bawah ke dalam ruang digital sebagai bagian dari ruang publik. Ruang publik yang sehat adalah ruang publik yang menekankan adanya kebebasan berpendapat sekaligus tetap dalam koridor berpikir kritis. Artinya sebenarnya bicara ruang publik yang sehat ketika banyak ragam tadi itu sebenarnya saling memberi, saling mengetahui. Semakin banyak kita pengetahuan, maka kita semakin mudah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu, sehingga berbagai macam itu penuh dengan senyuman, penuh dengan rekreasi. Apa yang disampaikan oleh Presiden, kita harus banyak melakukan hal-hal yang produktif dalam ruang digital itu ada di sini semua. Nah, ini yang saya maksudkan dengan semakin kita punya multikulturalisme yang berbagai macam di Indonesia ini sebagai suatu aset bangsa, yang aset bangsa ini sangat bernilai mahal. Kalau kita ini anggap sebagai sesuatu hal benda yang tersimpan yang harus kita kelola sebaik-baiknya, bagaimana kita berbangsa, bernegara, berbineka, tunggal ika, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, dengan ruang digital inilah, maka kita berharap Negara Kesatuan Indonesia akan tetap selalu bersama memajukan bangsa untuk selama-lamanya. Kira-kira itu. Terima kasih Mbak Septi, ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dimyati yang sudah berkenan tadi menyampaikan materi terkait memahami multikulturalisme dalam ruang digital. Sedikit saya mereview, izin Bapak, yang sudah Bapak sampaikan tadi terkait mungkin poin pentingnya, aspek penting dalam membangun budaya digital.
Yang pertama, butuh partisipasi. Bagaimana masyarakat berpartisipasi memberikan kontribusi untuk tujuan bersama. Dan juga remediation, bagaimana merubah budaya lama menjadi budaya baru yang lebih bermanfaat. Dan juga terakhir, bricolage, bagaimana memanfaatkan hal-hal yang sudah ada sebelumnya untuk membentuk hal baru. Demikian. Terima kasih kembali saya ucapkan kepada Pak Dimyati. Kita berjumpa di akhir sesi, Pak, di sesi Q&A. Karena nanti ada pertanyaan yang masuk dari kawan-kawan untuk bisa dibantu dijawab ya, Pak, ya. Baiklah teman-teman, demikianlah yang sudah dipaparkan oleh Pak Dimyati. Kita akan beranjak untuk mendengarkan materi selanjutnya. Kali ini terkait positif, kreatif, dan aman di internet. Namun sebelumnya, saya mengajak teman-teman seluruhnya untuk bisa menyertakan pertanyaan paling menarik juga untuk Pak Dimyati untuk bisa kami pilih dan berkesempatan untuk mendapatkan hadiah e-money ataupun pulsa. Berjumpa dengan narasumber yang kedua. Kali ini ada Ibu Furika dari guru selaku guru SMA Negeri 4 Singkawang yang akan bantu mempresentasikan sekali lagi terkait positif, kreatif, dan aman di internet. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Mbak Sekti. Baik, bagaimana kabarnya, Ibu? Semangat terus nih. Semangat terus ya. Dengan backgroundnya Ibu Furika selaku guru, kalau boleh tahu ini mengajar apa nih, Bu? Saya guru TIK di SMA Negeri 4 Singkawang. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir. Kami nantikan Ibu Furika untuk bisa memberikan sharing ilmu yang bermanfaat untuk kami. Apakah sudah siap untuk bisa memberikan presentasi? Oke, siap, Mbak. Baik, untuk itu waktu untuk presentasi dipersilahkan. Terima kasih Mbak Septi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Furika Endelstari. Saya adalah seorang guru TIK di SMA Negeri 4 Singkawang. Senang sekali saya selalu pagi ya, selalu pagi, walaupun malam saya selalu pagi. Senang sekali saya pagi ini bisa bertemu sama anak-anak didik saya di kegiatan diadakan oleh Kominfo. Luar biasa, terima kasih Kominfo udah mau ya mewadahi. Saya anggap ini kegiatan yang seharusnya continue, rutin untuk diadakan supaya generasi-generasi muda khususnya itu bisa mendapatkan digital learning lah ya. Ya, selama ini memang saya akui TIK sejak tidak menjadi mapel lagi, saya agak kesulitan untuk menjelaskan mendapatkan slot di sekolah, di kelas, terutama untuk memberikan materi terkait tentang etika-etika berdigital. Oke, untuk kali ini saya akan coba bawakan materi tentang penting sekali, sangat penting sekali yang saya harus sampaikan ke siswa saya khususnya dan teman-teman mungkin dari seluruh Indonesia yang mengikuti acara ini. Sengaja saya ambil materi tentang ini. Positif, kreatif, dan aman di internet. Ini kata kuncinya sebenarnya. Sebelum saya lanjut ke lebih dalam, coba kita sama-sama renungkan, khususnya siswa saya dan partisipan-partisipan mungkin yang tertarik dengan materi ini. Apakah Anda sudah bijak di sosial media? Kemudian, sudahkah Anda memberi dampak positif kepada pengikut Anda di media sosial? Kalau belum, maka langkah apa yang akan kita kerjain, kita lanjutkan untuk memperbaiki hal-hal yang saya sebutkan di atas. Nah, untuk poin di atas, apakah Anda sudah bijak bersosial media mengenai postingan-postingan atau konten-konten, terutama yang followernya banyak, kan? Itu akan menjadi sebuah contoh role model gitu loh untuk teman-teman pengikut kalian. Nah, yang kedua, sudahkah Anda memberikan dampak positif kepada follower Anda di media sosial? Nah, kalau yang merasa kita punya sosial media, punya akun, dan pastinya banyak follower ataupun sedikit follower, apakah yang kita buat atau konten-konten yang sudah kita posting memberikan dampak positif kepada pengikut kita? Kalau belum, mari kita simak. Nah, yang sangat saya khawatirkan sekarang akhir-akhir ini sering terjadi bahwa terjadi efek buruk, lebih banyak efek buruknya ketika kita bermain internet, ketika kita berusaha untuk gaul dengan kita punya akun-akun sosial media yang banyak follower, yang segala rupa akun sosial media itu kita ada. Tapi
negatif, isinya negatif gitu, dan tidak ada manfaatnya. Konten-konten yang dibuat tidak ada manfaatnya. Postingan-postingan yang dibikin, kalimat-kalimat yang diposting itu sangat mengganggu sekali gitu. Lebih cenderung ke arah-arah negatif. Nah, sangat miris sekali hal yang negatif itulah yang akan ditangkap oleh generasi-generasi muda kita. Nah, mau jadi apa bangsa kita kalau role modelnya kita ya sebagai public figure lah katakan ya. Kalau saya seorang guru atau ada selebgram atau apa ya, artis atau apa yang saya sangat miris banyak hal negatifnya gitu yang diikutin oleh generasi-generasi muda. Nah, salah satu efek buruknya kita bisa jadi malas. HP aja terus yang dipegang, baring aja jadi kolam rubahan. Nah, itu. Kemudian akhirnya apa? Prestasi menurun. Saking seringnya kita main internet lupa belajar, berkomen-komen, bergurau, tadi kata Pak Damiati, bergurau, akhirnya menjadi cyber bullying. Ada hal juga berbohong. Di sosial media kan bebas tuh, bebas mau ngapain aja gitu kan, ya akhirnya bohong aja, akhirnya menjadi suatu habit bagi kita gitu, kalau kita tidak bijak. Nah, itu. Kemudian, tawuran. Posting hal yang negatif. Ngata-ngatain orang, akhirnya orang nggak terima, berantem. Nah, hal pornografi juga ini. Nah, sudahlah, pornografi semuanya pasti tahu. Pornografi juga pasti tahu seperti apa modelnya. Ini pengaruh termasuk faktor yang sekarang akhir-akhir ini lagi booming. Joget-joget di salah satu platform tanpa menggunakan pakaian yang standar gitu ya. Kalau bahasa saya standar gitu, agak-agak aneh lah kalau saya lihat. Nah, itu termasuk pornografi dan pornografi. Kemudian akhirnya jadi pemarah. Kenapa kok bisa jadi pemarah sih bersosial media? Ya iyalah. Kadang-kadang kita kesel ngelihat status kawan kita kan padahal tidak menyindir kita. Bisa aja dia cuma sekedar nulis-nulis aja gitu, tapi kita merasa tersinggung, akhirnya marah, kebawa pikiran. Nah, itu efek buruk dari internet. Nah, parahnya lagi ada pengaruh negatif terhadap diri kamu sendiri. Kalau kamu tidak pandai-pandai, tidak positif tentang konten, tidak memilah-milah sosial media mana yang akun sosial media siapa yang kamu follow. Nah, ini dampaknya salah satu. Penipuan online. Kemudian pencurian data pribadi. Data pribadi yang kalian share, usahakan jangan terlalu terbuka. Nomor HP, alamat rumah, segala rupa foto-foto diri. Jangan terlalu kalian buka di sosial media. Karena sosial media siapapun bisa mengaksesnya. Siapapun bisa melihat data diri kita. Nah, itu harus dibijaki. Kemudian cyberbullying ini sering terjadi nih. Terutama pelajar-pelajar saya sering gitu ya ngelihat. Ngebully temennya, entah di grup kelas, entah di sosial media ngebully, ya maksudnya bergurau mungkin, cuma coba itu pelan-pelan, ayo kita sama-sama untuk menghindari cyberbullying itu, karena efek negatifnya luar biasa sekali kan, ada kejadian, sempat bunuh diri kan, ada yang bunuh diri gara-gara stres dari bully teman-temannya, malu. Nah itu, jangan sampai terjadi. Saya rasa di siswa di Singkawang, terutama siswa saya ya, tidak melakukan hal itu. Nah, ini pencemaran nama baik yang saya orenkan. Ini juga sangat sering terjadi, artis-artis tuh di sana. Sering tuh, wah ini berantem sama artis A, berantem sama artis B gitu kan, pencemaran nama baik. Ngata-ngatain, semuanya pengen menang, semuanya pengen benar. Nah, bahaya juga tuh, itu pengaruh terhadap diri sendiri. Nama baik kamu tercemar. Oke, kamu mencemarkan nama orang awalnya, akhirnya nama kamu tercemar. Belum tentu loh, kamu memposting kesalahan orang atau sesuatu kekurangan orang di sosial media, itu hanya orangnya saja yang akan tercemar namanya, kamunya juga. Nah, itu harus kamu pikirkan, harus adik-adik, anak-anak, rekan-rekan, teman-teman pikirkan sebelum memposting. Nah, itu. Kemudian dampak positifnya bagi pendidikan juga banyak ya. Nah, ini seperti yang ada di slide, seperti yang ada di screen, bisa menjadi misal sekarang teman-teman seperti yang Pak Damiati bilang tadi, digital kita bisa belajar apapun di dunia digital gitu. Tidak macam zaman dulu harus cari ke perpustakaan, harus cari kemana buku gitu. Kalau sekarang adik-adik, anak-anak, pelajar, guru dan semuanya bisa mencari informasi apapun, bisa mencari ilmu apapun yang tersedia di internet, banyak sekali. Adik-adik pengen kuliah tapi mungkin biaya belum ada, bisa cari sarana beasiswa lewat digital. Nah, terus mau belajar speak bahasa Inggris ya, mau belajar Inggris gitu, bisa.
cari di internet bagaimana caranya. Banyak sekali hal-hal positif yang sebenarnya itu bisa meningkatkan kreativitas kamu dibanding kamu harus bernegatif. Bikin kalimat-kalimat ujaran kebencian, memprovokasi segala rupa, atau bikin konten-konten gak penting. Bijaklah, ya. Nah, itu. Selanjutnya, ada tiga cara efektif sebagai pengguna yang bijak di internet. Yang pertama, tujuan. Tujuan kamu bersosial media, tujuan kamu menggunakan internet itu apa? Pikirkan bahwa kamu akan bertujuan positif. Dengan cara, jangan pernah memfollow akun-akun sosial media yang selalu mengarahkan ke hal-hal negatif. Karena nanti kamu ikut-ikutan, nular. Nah itu. Terus selalu menyebarkan nilai positif ketika mengunggah, tidak mengandung unsur sara. Nah, pikirin tuh, cobalah, diunggahlah hal-hal yang mengandung nilai-nilai positif. Bikinlah konten-konten yang bersifat positif, yang bersifat mengajak kita untuk kebaikan. Nah, apa sih gunanya kita bernegatif? Kan kita lebih enak kalau di net itu aman, damai, tenteram gitu ya. Postingan-postingan yang kita share di sosial media kita tuh kita pilih-pilih yang kira-kira ngademin gitu, daripada harus ujaran kebencian, konten-konten negatif. Itu saya rasa hampir 100% tidak berguna. Nah, itu. Terus manfaatkan tool yang menunjang kreativitas di media sosial, kayak ambil contoh ya, bukan endorse, salah satu platform sosial media yang biru itu kan, dia punya satu market gitu, kita bisa jualan, misalnya kamu bisa jualannya seperti apa aja, jualan apa aja lah gitu kan, yang penting jual yang bagus ya, misalnya kamu punya karya, punya lukisan, kayak bapak budaya seperti itu. Nah, manfaatkanlah tool-tool yang ada di sosial media. Nah, ini yang perlu digarisbawahi bahwa generasi cerdas berinternet tuh jangan asal mengunggah konten. Jagalah privasi dirimu di internet. Cekrek-cekrek foto, telanjanglah segala rupa. Ada terjadi itu. Ya, iya sih buat lucu-lucuan. Mungkin pikirnya seperti itu, tapi hati-hati. Itu bisa dianggap tidak cerdas. Nah, ada juga jaga jari dan etika santun. Nah, itu penting sekali. Jari, tolonglah, ngetiklah hal-hal yang positif, ya kan? Nah, jangan menyinggung siapapun, apalagi sara, apalagi antar golongan yang bisa memecahkan persatuan kita. Udah banyak terjadi, tapi saya berharap adik-adik jangan sampai, anak-anak jangan sampai ya, apa istilahnya, gara-gara jari itu kelewatan atau emosi berlebihan tuh akhirnya mengabaikan etika dalam berdigital. Nah itu. Kemudian selalu waspada dan tidak langsung mempercayai seseorang yang baru dikenal. Ada di add nih, keren, fotonya ganteng, cantik. Udah bolehlah temenan, nanti chatting di kolom chat, kenalan, ngajak ketemuan, dirampok, hilang. Parah lagi, dilenyapkan dari bumi. Nah itu, kita harus cerdas. Kemudian, nah ini yang paling penting, pilih dan pilih akun media sosial yang akan diikuti. Tolong jangan mengikuti, jangan follow. Kalau ada yang terlanjur sudah memfollow, jangan coba di-unfollow akun sosial media yang isinya tentang ujaran kebencian, yang orangnya beringasan, yang tentang akhirnya membuat psikologis kamu tuh juga ikut-ikutan jadi pemarah, jadi negatif terus. Segera di-unfollow. Itu saran saya. Ya, jadi bijaklah kamu memilih akun-akun sosial media mana yang akan kamu follow. Nah, itu. Nah, ini yang paling berbahaya, udah banyak sekali yang kena nih. Generasi cerdas berinternet harus tahu tentang Undang-Undang ITE. Mudah-mudahan saya tidak salah, Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 itu ada salah satunya pasal 45A. Ini mungkin udah dari baru ya, undang-undang yang baru gitu dari tahun 2008 diperbaharui, bunyinya seperti ini. Menyebarkan berita bohong, menyesatkan, yang mengakibatkan ini tentang transaksi elektronik ya, bisa dipidana penjara 6 tahun, denda paling banyak 1M. Wah, mendingan buat apa tuh 1M, kan itu gara-gara hoax. Gara-gara hal nggak jelas kamu posting, akhirnya merugikan orang. Nah, misalnya saya jual HP, posting di marketplace, misalnya itu kan jual HP online, ternyata barangnya rusak, tapi kalian tidak bercerita di situ, kan bohong. Nah, itu salah satu, jangan sampai terjadi. Jujurlah, gitu ya. Kemudian yang kedua ini yang paling sering saya lihat,
akhir-akhir ini sering terjadi, yang saya lihat di sosial media, bahwa setiap orang itu kayak menyebar informasi bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu, bla 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 bla, yang terkait SARA. Itu juga hati-hati. Orangnya kalau nggak terima, apalagi nyebut orang, nyebut organisasi, jelas orangnya screenshot, kena 6 tahun dan 1M atau 1M. Nah, coba sekarang teman-teman, rekan-rekan, anak-anak yang sangat luar biasa ini, pikirkan kembali bahwa ketika kita ada di dunia digital itu ternyata ada payung hukumnya, ada undang-undang yang mengaturnya. Jadi jangan sembarangan. Ini bukan nakut-nakutin, tapi memang saya sangat setuju bahwa itu semuanya harus diatur supaya kita tidak bebas yang kebablasan di sosial media dan di dunia digital. Nah, itu ya. Ini data pengguna media berdasarkan kompas.com. Itu data statistik pengguna media tahun 2021. Bisa dicek, itu luar biasa sekali. Rata-rata 1 jam, 3 jam, 8 jam berinternet di semua device. Nah, itu membuktikan bahwa memang sekarang dunia digital lagi gencar-gencarnya dipakai kita. Sedangkan pemahaman atau ilmu tentang, ya skill tadi, skill tentang berdigital itu masih kurang. Makanya akhirnya sosial media itu dijadikan sebuah ajang, gitu, sebuah ajang pamer-pameran, atau ajang berkelahi, atau ajang keren-kerenan. Ya kalau keren-kerenan yang isi konten yang mungkin bermanfaat sih, saya sangat mendukung. Nah, seperti salah satu ada konten kreator kita, nanti jadi narasumber, Bang Andri Novrianto, itu konten di akun sosial medianya luar biasa, gitu kan, ada yang luar biasa positif yang saya lihat, ya, seperti itu. Saya berharap bisa jadi role model untuk siswa-siswa saya di Singkawang ini, Bang Andri ini, gitu kan, jadi nanti mungkin di luar setelah ini kita bisa sharing-sharing lagi kan, bagaimana sebaiknya bikin konten yang positif, yang bermanfaat, yang tidak ada ujaran kebencian-kebencian seperti itu. Nah, itu ya. Nih, ada juga nih, tolong juga diperhatikan teman-teman dan anak-anak, adik-adik, foto yang sebaiknya jangan diposting tuh. Foto yang diambil tanpa izin. Cekrek sering nih siswa nih. Nanti di-share di grup, wah saya sering ini ngelihat hal seperti ini, udah biasa terjadi, candid, oh, hidden camera track, langsung diposting, ditaruh di mana gitu, akhirnya temannya malu gitu kan. Nah, jangan, itu sebenarnya dilarang, jangan, nggak boleh gitu, ada undang-undangnya juga. Kalau dia, si orangnya nggak terima, bisa juga kalian dikenain gitu kan. Cuma sekarang kita sangat, orang Indonesia itu sangat toleran, nah kita harus berbangga. Nah, kemudian foto yang merugikan orang lain sama, ya merugikan, misalnya apa gitu, akhirnya dia jadi, namanya jadi tercemar gitu kan. Terus foto dengan pakaian terbuka, dah cerita sih maunya sih lucu-lucuan gitu kan, tapi terbuka dada gitu, terbuka gitu kan, mau perempuan mau laki, itu sebenarnya juga sebaiknya jangan diposting. Kemudian bayi atau anak tanpa busana, ah lucu bayi, emak-emak nih kan gitu kan, lucu anaknya, atau adik saya ini lucu nih diposting, nggak pakai baju, itu juga nggak baik. Nah, ini foto intim dengan pasangan, intim dalam artinya bukan hanya di sensor, tapi berpelukan gitu kan dengan pasangan, ya dengan pasangan. Sering saya lihat ada terus pegangan tangan mesra-mesraan gitu diposting fotonya gitu, itu juga sebaiknya dihindari gitu ya. Nah, kemudian foto di situasi yang tidak pantas, kebakaran gitu kalian posting, terus ada korban kalian posting gitu, itu usahakan jangan ya. Kemudian foto yang memberi contoh buruk. Nah, ini nih banyak juga nih saya lihat di postingan-postingan teman-teman yang saya, tapi udah saya unfollow sih yang seperti itu gitu. Sejak saya join sama Kemenfo di acara ini, di kegiatan ini, saya akhirnya jadi lebih banyak tahu juga, oh iya ternyata saya juga pernah melakukan hal ini gitu, dan cepat-cepat saya introspeksi diri, cepat-cepat saya unfollow akun-akun teman yang seperti itu, terus saya cepat-cepat hapus foto-foto yang mungkin memberikan contoh buruk gitu. Nah, itu juga jangan ya, kayak misalnya kalian lagi ngerokok atau lagi minum-minum apa gitu, janganlah ya, pribadi-pribadi kalian aja lah ya. Nah, itu. Kemudian foto yang berisi informasi pribadi, ada nih
KTP di foto, di posting. Kakak di foto, di posting. Nah, lo gimana tuh? Nanti diambil fotonya oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Bikin pinjaman online-nya. Daftar pinjol. Banyak kan marah sekarang kok tiba-tiba saya ditagih. Loh, padahal saya ngerasa nggak minjam, tapi kok saya ditagih ya? Nah, itu. Bisa jadi efeknya itu. Posting-posting sembarangan, KTP di foto, kakak di foto, segala macam hal-hal pribadi di foto. Nah, itu bahaya. Foto lama orang yang sudah berhijrah. Dulunya, si kakak belum berjilbab, belum berhijab. Sekarang sudah berhijab. Kalian jangan sampai memposting foto yang orang yang dulunya belum berhijab, dan sekarang sudah berhijab, kalian foto saat dia belum berhijab. Sebaiknya jangan. Hargai, ya. Dia menutup aurat loh sekarang, itu tiba-tiba kalian posting gitu. Jangan. Terus misalnya lagi di kamar nih main-main, cekrek-cekrek kalian foto jadikan status. Jangan. Kecuali tadi temannya, tunggu dulu ya, saya pakai hijab dulu. Nah, oke lah, silakan izin dulu. Nah, ini juga nih, bangga nih, foto orang yang sedang sakit. Orang sakit di foto, cekrek. Semoga sehat, jadi status tuh. Cepat sembuh ya. Sebaiknya jangan. Ya, gak ada manfaatnya juga. Cukup doakan aja lah. Teman sakit di foto lagi merintih-rintih kesakitan, lagi di infus gitu kan. Cekrek-cekrek foto di posting. Nah, itu. Kemudian, sering nih waktu kejadian ada pesawat jatuh lah, ada kapal tenggelam lah, ada kebakaran. Foto muka atau tubuh jenazah. Pakai hancur lagi. Gimana coba perasaan keluarganya? Kalau itu anak gimana perasaan orang tuanya ketika tubuh atau jenazah diposting-posting? Miris kan? Nah, itu tolong teman-teman, rekan-rekan, adik-adik, ibu bapak, tolong itu mungkin contoh foto yang sebaiknya jangan diposting, dipikirkan kembali gitu ya. Nah, cobalah untuk berinternet dengan berdigital dengan hal-hal yang positif, yang kreatif, dan bermanfaat pastinya. Kadang dulu saya sering banget, mungkin sekarang masih sering saya memposting foto saya entah di mana. Maksud saya bukan memposting diri saya, tapi saya pengen menunjukkan bahwa di Singkawang ini ada loh tempat wisata yang masih sepi, yang masih orang nggak tahu. Saya pakai modelnya saya berdiri di foto temen gitu ya. Saya mau pengen menunjukkan bahwa ini tempatnya bagus. Nanti banyak yang komen, itu di mana, Mbak? Itu di mana, Bu? Itu di mana, Ibu? Di mana tuh fotonya kok keren? Tujuan saya seperti itu, bukan memposting wajah saya gitu kan. Nggak penting juga, tapi lebih cenderung saya pengen menunjukkan bahwa di Singkawang ini ada ini loh. Teman saya di Facebook itu kan dari mana-mana seluruh Indonesia gitu ya. Nah, teman-teman saya juga banyak di luar gitu ya, nggak hanya di Singkawang, di Kalbar, tapi di mana-mana. Akhirnya mereka bisa tahu, oh di Singkawang ternyata ada juga yang seperti Bali gitu kan, oh ada juga pantai yang bagus, yang indah dengan pasir yang putih gitu. Saya, kalau saya cenderung seperti itu niat saya, tapi mungkin kembali ke pola pikir masing-masing, makanya positif lah, follow lah akun-akun yang bagus, yang bernilai-nilai bijak, bernilai positif, supaya kalian berpikir tetap di role yang positif. Nah, itu. Jadi, ketika melihat sesuatu dari sudut pandang yang positif, tidak hanya negatif terus. Nah, jadi, biasalah kalau posting-posting hal-hal yang prestasi, silakan. Cuma, hati-hati aja gitu ya. Kita di dunia digital ini, kejahatan semakin merajalela. Inilah mungkin faktor inilah Kemenfo bikin acara seperti ini supaya siswa terus kita sentuh nih dengan aturan-aturan yang seperti ini, kita sentuh siswa-siswa, kita sentuh mungkin ibu bapak yang tertarik, ibu bapak guru, teman-teman yang mungkin ada di sini yang sebagai partisipan tertarik dengan hal ini, mohon disampaikanlah. Oh, ternyata masih ada beberapa kegiatan kalau nggak salah saya di Singkawang ini. Bisa disuruh join ya, mungkin kalau ada bapak ibu guru silakan, mungkin anak-anak siswa-siswanya bisa nanti next disuruh join ikut, bahwa acara ini sangat berguna gitu. Sangat bagus dan pastinya akan menambah nilai-nilai kebermanfaatan. Bagaimana sebaiknya kita berskill di dunia digital.
Nah, skill bukan hanya sekedar ilmu secara teknis bahwa oh di digital keren, bisa grafis, bisa ngetik cepat, bukan hanya itu, tapi juga berpikir positif, kreatif, aman di sosial media, di internet, dan ya faktor dunia digital yang semakin menyeramkan sekarang. Nah, itu mungkin Mbak Septi. Halo. Masih ada waktu sepertinya. Mungkin nanti adik-adik atau teman-teman setelah postingan-postingan dari slide yang saya buka ini, adik-adik, teman-teman, rekan-rekan bisa lebih terbuka ya, bahwa itulah ternyata pengaruh negatifnya banyak. Berhati-hatilah. Nah, itu. Positif, kreatif, aman di internet. Berpola pikirlah dengan positif, kreatiflah ketika membuat konten, apalagi kita sebagai public figure yang anggaplah followernya banyak. Artis. Terima kasih banyak Ibu Frika atas waktu dan juga sharing ilmu yang bermanfaat. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dengan penyampaian materinya terkait positif, kreatif, dan aman di internet ya. Saya sedikit meng-highlight apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu begitu ya. Generasi cerdas berinternet itu disarankan untuk jangan asal mengunggah konten. Jagalah privasi dirimu di internet, jaga jari dan etika santun, selalu waspada dan tidak langsung mempercayai seorang yang baru dikenal, dan pilih akun media sosial yang akan diikuti. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kita berkenan untuk berjumpa di akhir sesi ya Ibu ya, untuk sesi Q&A. Teman-teman seluruhnya juga kami nantikan pertanyaan paling menarik untuk Ibu Furika untuk bisa kami pilih, dan tentunya untuk berkesempatan memenangkan hadiah berupa e-money ataupun pulsa. Jangan lupa untuk unggah keseruan acara ini di Instagram feed untuk bisa mendapatkan hadiah yang sama ya. Kita beranjak untuk mendengarkan materi selanjutnya, kali ini terkait main aman saat belanja online. Nah, dengan menjamurnya marketplace di Indonesia, tentunya teman-teman di sini semuanya sangat senang sekali ketika berbelanja secara online, mengingat kepraktisan dan juga keamanan dari belanja online itu terpercaya sekali begitu ya. Namun seperti apa sih kira-kira yang harus kita dengarkan saat kita berbelanja online itu, yang akan dibantu dipaparkan oleh Kak Nataya. Kita sapa terlebih dahulu, selamat siang menjelang sore Kak Nataya. Selamat siang Kak Septi. Bagaimana kabarnya Kak Nataya? Baik, alhamdulillah. Kak Septi juga sama tim, semoga sehat-sehat aja ya di studio ya. Amin. Dan Kak Nataya mungkin langsung saja ya untuk saya persilahkan memberikan pemaparan yang berarti untuk kawan-kawan seluruhnya. Untuk itu waktu untuk presentasi dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Kak Septi. My stage aku ambil dulu ya. Jadinya sebelumnya yang pastinya selamat siang buat ketiga narasumber yang lainnya. Tadi benar-benar banyak banget aku nyimak juga di sini. Terus apalagi siang-siang kayak gini, afternoon tea, kayaknya seru banget gitu pembicaraannya, dan bahkan sangat relate sebenarnya sama keadaan dan untuk generasi sepantaran lah sama Taya saat ini gitu ya. Jadi yang memang harus kita lihat di internet itu, kita bisa lihat negatifnya seperti apa, positifnya seperti apa. Nah, enggak melupakan gitu ya, apalagi mungkin saya di sini perempuan, jadi bisa mewakilkan teman-teman di sini juga yang wanita, atau enggak wanita aja sebenarnya, laki-laki juga pasti di sini saya yakin, yang hobinya shopping gitu ya. Hobinya shopping, karena kita kadang juga harus memenuhi kebutuhan kita, apalagi mungkin pekerjaan atau profesi kita yang menuntut kita untuk misalnya melakukan survei ataupun membeli barang-barang tersebut, atau mungkin kita harus cross-check dulu nih, kita butuh apa dan butuh cepat, jadi harusnya jadinya nggak sempat buat datang ke offline store-nya, akhirnya jadinya ke online shopping gitu. Nah, bahkan di internet itu nggak hanya kita bisa belanja aja gitu kan, nanti tuh di situ kita bisa lihat apa sih sebenarnya di sini yang mau tahu jelasin negatifnya atau efek positifnya juga gitu, dan kenapa sih harus hati-hati gitu. Nah, di sini saya izin untuk share tentang main aman saat belanja online. Udah kelihatan ya? Oke. Jadi di sini saya juga sharing
mungkin bisa dibilang berdasarkan pengalaman yang pernah saya lakukan itu atau enggak yang pernah saya alami juga. Nah, sebelumnya saya mau sedikit cerita tentang saya sendiri gitu. Selain jadi health and beauty enthusiast, kalau teman-teman lihat profil saya di Instagram ataupun di TikTok-nya, tapi juga di samping itu saya juga bekerja sebagai kanal eksekutif di salah satu kreatif and digital dan juga pernah menjadi corporate secretary di salah satu media di Jakarta juga, dan berpartisipasi di Miss Indonesia 2020 juga di salah satu mega corporate, dan sampai saat ini menjadi The Body Shop Babes dari The Body Shop Indonesia dan juga Campus Executive Officer dari Vivo Smartphone Indonesia. Nah, selanjutnya bahasan hari ini kita mau bahas apa sih Taya gitu ya. Mungkin tadi kita udah udah dapat ilmu tentang kita sebelum sharing kita tuh harus saring dulu gitu, dan kita harus hati-hati juga kalau misalnya kita mau berpendapat di dunia internet gitu. Tapi di samping itu, nggak hanya itu, banyak banget dan luas banget sebenarnya fungsi kita. Bisa satu gadget yang kita pegang ini tuh fungsinya banyak banget yang bisa kita manfaatkan gitu kan. Nah, salah satunya belanja online. Jadi apa itu belanja online, sejarahnya itu sebenarnya kayak gimana sih gitu, terutama di Indonesia, dan kenapa belanja online itu sangat digemari, resikonya dan juga tips amannya. Nah, apa sih sebenarnya belanja online itu sendiri gitu ya. Jadi di sini ada kegiatan pembelian barang dan jasa melalui media internet. Seorang pembeli bisa melihat terlebih dahulu barangnya dan jasa yang hendak ia belanjakan melalui website yang dipromosikan oleh si penjual. Biasanya kita dengar atau kenal dengan istilah belanja online, belanja daring, atau online shopping. Jadi intinya nih yang bisa saya kasih tahu adalah suatu hal yang sudah ada, yaitu di mana memang proses jual dan belinya gitu. Jadi diadaptasikan atau dipindahkan yang dulunya kita mungkin mengenalnya secara offline, sekarang menjadi online gitu. Nah, ada sejarah singkatnya nih teman-teman. Mungkin di sini udah ada yang tahu, udah pernah ngulik-ngulik, tapi di sini saya mau nge-remind lagi sedikit gitu. Jadi dulu itu di tahun 1969 di sini, saat pertama kali internet diperkenalkan di dunia lah ya. Namanya itu ada ARPANET. Nah, ARPANET itu sendiri dia jaringan yang dibuat oleh pemerintah US nih, teman-teman, pada saat itu, dan kebutuhan untuk kebutuhannya itu apa? Untuk kebutuhan pertahanan dulu. Lalu kemudian sekitar 10 tahun dari itu, di tahun 1979-nya, itu dari seorang pria nih dari Inggris namanya Michael Aldrich. Nah, si Michael ini akhirnya dia menciptakan sistem di mana adanya proses belanja online pertama kali. Bayangkan, jadi di tahun 79 ternyata udah ada belanja daring pada saat itu. Nah, caranya dia gimana nih? Akhirnya dia menyambungkan TV dan juga sistem komputer itu yang udah dia kembangkan. Jadi dia juga ahli teknologi lah ya, dan dia itu kemudian ditambahkan dengan adanya telepon yang selalu siap supaya ketika dia menerima proses transaksi nih bisa dia lakukan secara real time nih teman-teman gitu. Jadi nama dulu nama si company-nya itu Rediphone Computers. Nah, lalu selang di tahun 82 dan 84, Aldrich ini dia mulai membuat company dia sendiri gitu, yang berfokus akhirnya menjual komputer bekas melalui penemuan dia tadi, namanya Boston Computer Exchange, dan diperkenalkan sebagai orang yang memang mau menjual komputer bekas gitu. Nah, kira-kira kita masuk nih ke periode tahun 90 sampai 2000-an di awal, kita mulai ngelihat nih calon-calon raksasa e-commerce yang kita kenal sekarang. Salah satunya adalah yang menjadi pionirnya di sini ada namanya Amazon. Pasti teman-teman udah gak asing ya dengar kata Amazon gitu. Yang dimana dia dibuatnya oleh Jeff Bezos. Dimana baru-baru ini dia telah melakukan uji coba terbang keluar angkasa nih teman-teman. Keren banget ya. Jadi dulu dia tuh hanya dari garasi rumahnya aja di Washington DC, dan akhirnya sekarang udah bisa jadi orang yang cukup sukses gitu. Nah, akhirnya kalau di Indo sendiri sebenarnya gimana sih di Indonesia gitu ya? Di tahun 1999 atau 2000 sampai sekarang tercipta nih teman-teman, kalau misalnya teman-teman kenal sama yang namanya satu forum, dan tercipta dengan kata-kata yang kalau kita kenalnya seperti gen gitu ya. Nah, jadi sebelum masuk itu di tahun 99 itu jadi ada nih munculnya e-commerce
seperti eBay dan Alibaba. Nah, ini yang tadi sempat saya bilang gitu, di tahun 1999 Andrew Darwis mendirikan sebuah forum bernama Kaskus yang juga menjadi forum jual beli. Jadi memang karena kan kita negara berkembang ya teman-teman, gimana kita melihat juga apa yang ada di negara maju, kita adaptasikan ketika itu oh berpeluang sangat besar gitu ya di negara kita ini gitu. Dan akhirnya dulu Kaskus itu dia memang forum, jadi benar-benar forum diskusi nih, tapi dia ada fitur jual belinya. Dan akhirnya dia ini yang menjadi cikal bakal di Indonesia kenapa setiap kita chat sama admin itu di toko pasti mungkin sekarang Mimin gitu ya, atau hai Min atau admin gitu. Kalau dulu kita kenalnya dengan agan, gan, atau istilahnya dari kata asal juragan gitu. Memasuki periode 9 tahun kemudian gitu ya, di tahun 2009 di sini ada yang namanya Tokopedia. Dia diresmikan diluncurkan ke publik yang didirikan oleh William Tanuwijaya. Ini e-commerce pertama di Indonesia yang popularitasnya sebenarnya cukup melejit nih teman-teman. Jadi dalam kurun waktu yang cukup singkat sebenarnya Tokopedia yang diciptakan sama William Tanuwijaya dan Lentinus of Edison ini akhirnya langsung terkenal. Jadi dulu itu sebenarnya dia itu sempat tidak diyakinkan gitu oleh orang-orang sekitarnya ketika dia mau membuat e-commerce ini. Kayaknya nggak mungkin deh gitu, ini bisa gitu kan, ada aplikasi namanya Tokopedia gitu dengan fitur-fiturnya seperti itu. Tapi dengan keyakinan dirinya dan dia melihat peluang di kok negara maju aja bisa, kenapa kita nggak bisa gitu, akhirnya dia tetap dengan bersama rekannya gitu William Tanuwijaya ini, dia tetap mendirikan dengan dia tetap berusaha sampai akhirnya dengan apa yang kita lihat sekarang Tokopedia udah berdiri udah hampir lebih dari 10 tahun gitu. Nah, lalu kita tahun ke 2010 sampai sekarang, akhirnya dari situ munculnya e-commerce baru, dan juga yang sering kita lihat gitu ya, yang beberapa juga memang itu dari luar dan masuk ke Indonesia. Let's say kita bisa bilang di sini, selain yang didirikan oleh anak bangsa, sampai perusahaan luar negeri ada Shopee, ada Bukalapak, ada Lazada, ada Zalora, dan masih banyak lagi, dan yakin banget nih, Taya, ke depannya pasti akan bertambah juga dan berinovasi gitu. Nah, lalu, oke, ini malah balik ya, sebentar. Yes, dan sebenarnya e-commerce sendiri itu ada berapa jenis sih gitu ya, lebih tepatnya mungkin bisa dibilang di sini bisa saya jelasin ada 4 jenis nih. Yang pertama, dia ada iklan baris atau classified, jadi penyedia jasa e-commerce yang tidak terlibat secara langsung dalam proses jual-beli yang terjadi. Jadi ketika kita mau menggunakan satu aplikasi nih teman-teman, kita harus paham dulu sebenarnya jenis e-commerce apa sih yang kita gunakan, dan ketika kita ingin melakukan satu transaksi, baiknya kita ke e-commerce yang tipenya kayak gimana gitu kan. Nah, kalau misalnya kita mau jual barang bekas gitu, misalnya kita carinya akhirnya ke OLX, nah itu tuh jenisnya dia seperti e-commerce yang memang nggak terlibat langsung dalam proses jual belinya. Jadi dia hanya perantara aja, jadi kita masukin barang, dan akhirnya nanti ada consumer yang melihat barang kita dan dia beli di situ. Jadi cenderung digunakan oleh para penjual yang hendak menjual barang bekas gitu, yang jumlahnya pun cukup terbatas. Nah, kalau yang kedua ada social media shop. Nah, ini sama juga sebenarnya sama classified, cuma transaksi e-commerce ini tuh langsung ke penjualnya gitu. Jadi ini bisa dibilang jaminan keamanannya tipis banget, karena penjualnya itu bisa aja, karena kita ini nggak berbasis e-commerce gitu ya, jadi dia sosial media, dia perorangan yang tidak ada berbadan hukumnya, misalnya kayak Facebook kita transaksinya, terus Twitter, atau yang paling sering banget di Instagram. Nah, Instagram biasanya kan mereka ada link untuk kita ke website-nya, atau ke e-commerce-nya gitu. Nah, tapi bisa juga sebenarnya kita ke WA langsung ataupun kita chat adminnya gitu di DM-nya. Nah, tapi sayangnya itu tidak ada jaminan untuk keamanannya, karena ketika kita rugi atau apa, itu biasanya kita nggak bisa, emang sudah resiko kita gitu, karena kita langsung attract langsung sama si penjualnya itu. Nah, kalau kita masuk ke situsi atau marketplace di sini, e-commerce ini dia pengelola yang memberikan layanan metode pembayaran dari transaksi online yang dilakukan. Jadi umumnya ini pihak e-commerce itu memberikan layanan rekening pihak ketiga.
Jadi biasanya kita bayarnya itu virtual account ke Tokped-nya atau ke Shopee-nya gitu kan, yang bisa dijadikan contoh gitu. Jadi kita nggak langsung nih ke rekening si toko online-nya, walaupun jadi dalam Tokped atau di Shopee itu kita bisa lihat, oh kita mau belinya apa yang mana gitu ya, atau enggak lipstick yang mana di toko ini gitu. Nanti kita enggak ke rekening langsung toko itu ya, tapi dengan pihak ketiga. Nah, kalau toko online yang B2C, dia berbentuk bisnis bentuk bisnis ini itu lebih fokus pada penjualan barang atau produk milik perusahaan e-commerce itu sendiri. Jadi memang keuntungan atau penjualan produknya itu murni dimiliki oleh si perusahaan e-commerce-nya. Jadi nggak dibagi ke pihak lain gitu. Seperti misalnya kalau barang yang sudah masuk ke Lazada ya, untungnya itu buat Lazada, kita udah punya bagiannya sendiri sebagai penjual gitu kan. Ada Lazada, ada Bineka, ada Zalora yang seperti itu. Jadi memang langsung gitu dari si e-commerce itu sendiri yang menjual gitu. Lalu, nah kenapa sih Taya kalau belanja online itu sangat digemari gitu? Kalau yang tadi kita udah bahas jenis-jenisnya, intinya penyedia jasa mereka itu nggak terlibat secara langsung, tapi disediakan lapak untuk penjualannya. Nah, di sini aku bisa bilang bahwa hal itu sangat menguntungkan juga kita sebagai customer gitu ya. Selain kita nggak ada ongkos gitu buat nilainya, kok keuntungannya lebih banyak. Jadi kita ada orang ketiga perantara yang bisa akhirnya mengantarkan kita untuk lebih mudah untuk berbelanja. Pertama, praktis. Kedua, dapat membandingkan produk kita lebih mudah gitu. Ketiga, lebih murah, banyak promo dong ya kan, banyak diskon juga, apalagi kalau tanggal cantik gitu. Lalu keempatnya, kesempatan memperoleh banyak promo lebih banyak, dan begitu banyak pilihan pembayaran juga. Jadi nggak dalam satu pembayaran gitu, bisa virtual account, bisa macam-macam banget gitu, dan keamanan yang lebih terjaga yang pastinya. Nah, di sini bisa dibilang, tahu nggak sih teman-teman, kalau sama di tahun 2020 itu, skalanya kita bilang dari 100% itu ada 90% nih ya, diantaranya yang emang membuka toko online di e-commerce gitu. Mungkin kenapa bisa dibilang kok banyak banget ya, soalnya cuma satu gitu, gitu. 5 dari 6 orang Indonesia mengunjungi e-commerce di toko retail. 4 dari 6 melanjutkan ke proses pembelian dengan menggunakan smartphone. Nah, bahkan ini usianya pun ada gitu datanya di sini. Soalnya di tahun lalu memang kita mengawali namanya pandemi gitu ya. Jadi di mana kita sendiri itu sangat bergantung dengan digital. Jadi apapun yang kita lakukan memang disarankan melalui digital tanpa kita keluar rumah. Akhirnya orang pun kita lumayan agak struggling juga nih ya teman-teman, kita kan bisa lihat exposure berita media seperti apa, dan akhirnya lumayan banyak juga yang mengambil peluang ini untuk buka usahanya di toko online gitu. Nah, tapi ketika kita di sini bisa lihat ketika kita melakukan pembelian itu 4 dari 6 gitu ya, soalnya mungkin lebih rendah, tapi ini udah cukup tinggi sih menurut saya gitu, karena dari yang buka toko retailnya aja dari 5 dari 6, sedangkan yang akhirnya membeli aja 4 dari 6 gitu, jadi lumayan banyak banget dan sebergantung itu kita sangat dengan toko online. Nah, di sini ada beberapa resiko yang bisa saya bilang ke teman-teman ketika kita belanja online. Nah, yang pertama, mungkin tanpa kita sadari, kita juga mendapatkan resiko finansial gitu. Nah, resiko finansialnya tuh apa ya gitu, kalau misalnya kita mendapatkan bad experience dari belanja online. Pertama, ini berhubungan dengan kerugian keuangan yang memang terjadi kepada setiap orang yang bertransaksi online. Misalnya kita melakukan transfer ke penjualnya nih ya, kalau misalnya kita pakai sosial media shop gitu. Nah, ternyata kok barangnya nggak nyampe gitu, barangnya kok tidak dikirim. Kalau misalnya di kamus kita lihat, kok di tempat sortir terus gitu ya, nggak bisa jalan-jalan kesini ke alamat kita gitu. Nah, itu namanya resiko finansial. Jadi memang ketika kalau di kamus kita bisa mempermasalahkan itu gitu, kita ada badan hukumnya gitu, dan dilindungi oleh hukum sendiri. Tapi gimana Taya kalau misalnya kita belinya di sosial media shop? Bisa jadi orangnya kabur, bisa jadi kita mungkin melacak dari rekeningnya aja, nomor rekening kita transfer, atau mungkin macam-macam nih teman-teman, banyak banget caranya, tapi itu sudah resiko yang bisa kita terima gitu ketika kita
kita memberikan trust kepada penjualnya, ternyata trust kita disalahgunakan gitu. Lalu yang kedua ada resiko kinerja. Ini resiko pembeli online di mana kemungkinan barang atau jasa itu yang dibeli tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi misalnya kita lihat nih, oh warnanya abu-abu tua gitu ya, begitu sampai ke rumah ternyata warnanya abu-abu muda, ya nggak sesuai dong dengan ekspektasi kita gitu ya. Pada saat kita mau udah nggak sabar mau pakai, nggak sabar kita udah pengen lihat barangnya ternyata tidak sesuai, itu kadang kita kecewa banget gitu ya. Dan yang ketiga, resiko privacy. Resiko ini kemungkinan kerugian yang bisa dialami oleh pembeli online akibat penyalahgunaan informasi personal yang dilakukan oleh pihak toko lain gitu ya, pokok toko online-nya. Jadi ketika kita belanja, kita kan kasih data-data diri kita ya, untuk dikirimnya ke nomor apa, alamatnya di mana gitu, dan nanti di rekening apa. Nah data itu sekarang mahal banget teman-teman, jadi kita harus benar-benar jaga data diri kita. Kenapa? Karena ketika itu dijual, kita tiba-tiba yang bisa masuk ke nomor kita atau mungkin ke akun-akun kita itu bisa macem-macem gitu ya. Lalu yang keempat, resiko psikologis. Nah, kemungkinan ini orang yang memang tidak nyaman secara psikologisnya ketika dia belanja online. Misalnya tadi dia udah pernah punya pengalaman bad experience di nomor satu tuh ya, resiko finansial. Nah, akhirnya dia nggak nyaman nih. Dia begitu dia mau bertransaksi lagi, dia merasa was-was dengan apa yang sudah dia lakukan gitu. Aduh, abis belanja lagi nih, kira-kira ditipu lagi nggak ya gitu. Nah, di sini ada tips-tipsnya untuk menghindari hal-hal tersebut supaya kita tidak menjadi korban gitu ya dari resiko belanja online tersebut. Mohon izin Kanata ya. Waktu untuk presentasi tersisa 2 menit boleh dimanfaatkan. Oke, baik, aku percepat aja ya. Jadi di sini kita bisa lihat reputasi penjualnya. Jadi sebelum membeli barang atau melakukan transaksi, kita perlu riset dulu gitu ya, reputasinya seperti apa, dia udah bintang star atau enggak gitu kan. Lalu dia punya website atau enggak. Nah, yang kedua, teliti produk yang akan dibeli. Nah, supaya kenapa? Kita enggak kayak tadi nih, kita udah ekspektasi barang kayak gimana, yang nyampe ke rumah kita ternyata beda gitu kan. Terus kita boleh banget nih untuk ngebandingin harga dengan toko sebelah, karena gak ada salahnya nih teman-teman, kita penting lakukan supaya kita gak ketipu sama harganya dan kita dapat harga yang lebih masuk akal gitu. Dan yang keempat, cermati syarat dan ketentuannya. Selalu ada term on condition-nya, apalagi kalau kita belanjanya gadget, itu yang mahal, yang butuh garansi, atau misalnya ongkirnya tuh kayak gimana gitu, kita harus tahu ya teman-teman. Dan yang terakhir itu jangan panik, karena ketika kita punya masalah transaksi yang tadi resiko yang udah saya sebutin, kalau misalnya kita belanjanya di e-commerce, kita bisa hubungin customer service-nya atau komplainnya, karena sekarang jujur udah banyak banget fitur-fitur untuk komplain. Jadi insya Allah kita nggak kena tipu juga dan masih bisa dibantu gitu. Jadi quotes yang saya suka banget dari Marilyn Monroe aja, dari Monroe adalah happiness is not in money but in shopping. Gitu. Jadi kita bisa belanja dengan happy tapi dengan aman juga. Let's connect, bisa kontak aku di Instagramnya di sini atau TikTok aku di sini kalau misalnya ada yang mau ditanyain atau mau kenalan juga sama aku gitu. Aku balikin langsung ke Kak Septi. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Kak Nata yang sudah bantu memaparkan tadi terkait main aman saat belanja online. Oke, dan alasannya mungkin kenapa belanja online itu sangat digemari. Ya, izin saya mereview apa yang sudah disampaikan oleh Kak Nata ya. Kenapa belanja online itu sangat digemari. Pertama tadi praktis, dapat membandingkan produk dengan mudah, lebih murah. Kesempatan memperoleh banyak promo, begitu banyak pilihan pembayaran dan keamanan yang lebih terjaga ya. Yang sudah disarankan juga oleh Kak Nata ya, untuk belanja online itu perhatikan reputasi penjual, teliti produk yang akan dibeli, bandingkan harga dengan toko sebelah, cermati syarat dan ketentuan, dan jangan panik. Itu yang sudah disarankan oleh Kak Nata ya. Kak Nata ya, sekali lagi terima kasih. Kita berjumpa di akhir sesi, di sesi Q&A. Teman-teman, kami nantikan pertanyaan paling menarik juga untuk Kak Nata ya, untuk bisa kami pilih, dan kita beranjak untuk mendengarkan materi terakhir yang tidak kalah seru tentunya, terkait bebas namun terbatas berekspresi di media sosial, yang akan dibantu dipaparkan oleh Pak Andri, atau juga lebih akrabnya Pak Aning katanya, seperti itu. Kita sapa, selamat sore Pak Aning. Ya, selamat sore semuanya. Semoga not kadang. Gimana kabarnya Pak? Sehat ya semuanya ya. Iya, kabarnya baik ya, ya Pak ya. Alhamdulillah. Oh ya, udah on ya semuanya.
Baik, sudah aman untuk audionya. Baik Pak Ani, langsung saja mungkin saya persilakan untuk bisa memberikan pemaparan yang berarti. Apakah sudah siap untuk memberikan pemaparan? Oke, siap. Bismillah. Baik, untuk itu waktu presentasi dipersilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Saya Andri Novrianto, berasal dari Kota Singkawang, ya, di bagian Kalimantan Baratnya. Ya, mungkin kalau teman-teman udah tahu pariwisata di sini juga oke lah. Jadi bisa menjadi salah satu objek wisata dan salah satu tempat yang mungkin jadi destinasi teman-teman yang mungkin dari luar yang nonton nih, bisa jadi tempat destinasi untuk datang ke sini. Dan salam kenal, saya hari ini diberi kesempatan sangat luar biasa bisa ngobrol sama hebat yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih Kak Septi, semuanya narasumber, Masya Allah sekali. Saya dapat berkumpul dengan orang-orang hebat, apalagi dengan teman-teman yang nonton nih, saya lihat sih kayaknya pada anak-anak muda semuanya nih yang saya lihat nih. Kayaknya umur-umur anak-anak milenial sekali. Sama kayak seperti Kak Naya tadi, wis. Penjelasannya itu sangat-sangat, kalau ibu-ibu, adik-adik, yang cewek-cowok itu yang belum belanja, ya gesit sekali ya pasti. Dan saya juga akan berbagi sedikit tentang materi saya pada hari ini. Ya sedikit banyaknya seperti yang mungkin datang ke lokasi tersebut gitu. Kalau misalnya kita mau ke ngeser ke luar negeri, aku mau cek lah, mau ke luar negeri. Misalnya mau ngeser nih, di Singkawang ada apa aja sih? Nah, misalnya ke Labuan Bajo ada apa aja sih? Ada paket apa aja sih? Itu adalah bebasnya kita. Kalau sih mungkin seperti yang narasumber-narasumber bacain tadi di setiap slide-nya, di setiap poinnya, itu sangat-sangat membantu sehari. Dan itu apa ya, membuat saya tuh lebih membuka diri untuk teman-teman semua berekspresi. Kita berjiwa muda, wajar sih, karena dia juga memiliki yang namanya apa ya, batasan kita untuk bersosialisasi yang sangat luar biasa. Dan sekarang di Indonesia sangat luar biasanya di 2021 ini pengguna internetnya sangat luar biasa ya. Kita bisa lihat di sini meningkatnya ada 2020 mungkin. Indonesia naik 11% dari tahun sebelumnya, yaitu dari 105,4 juta menjadi 202,6 juta pengguna. Kebayang nggak adik-adik kita yang kecil aja udah bebas loh. Dan itu mungkin ya sekarang ya, mohon maaf, orang tua itu sangat bisa harus memperhatikan seperti yang udah sama batasan. Nah, di sini nih, bebas, namun semuanya juga terbatas. Semua yang terbatas itu nggak bisa juga kita anggap itu buruk. Batasan bukan hal buruk, tidak leluasa bukan hal-hal buruk. Bebas itu semua bisa, mulai dari meningkatkan nilai budaya, bebas. Di budaya kalian ada apa aja. Seperti saya, konten kreator lokal, saya juga mengangkat budaya lokal saya. Karena sekarang saya menganggap budaya lokal ataupun konten kreator lokal itu adalah raja di tempatnya. Karena kemungkinan orang luar akan masuk, kita akan bertanya ke kita, ih ada apa sih di sini, makanan apa sih? Jadi yang meng-cover mereka menjadi satu, jadi objek juga secara langsung ya, secara bebas. Walaupun mereka juga nyarinya pakai smartphone, tapi di sini juga meningkat budaya kita berinteraksi, kita selamanya akan menggunakan internet. Interaksi juga kita pastinya menggunakan energi. Karena energi yang tak terbatas itu, ya untuk sekarang masih ada matahari, kita mungkin sekarang kembali lagi ke energi matahari, ke solar, kan, ke listrik. Nah, sekarang itu sangat luar biasa. Itu teknologi yang sangat luar biasa, yang sangat juga mempengaruhi. Sampai menghasilkan puni-puni rupiah, ya, semua lini ya, kalau misalnya di media sosial disebut sangat luas, sangat bebas, tapi terbatas. Di sini saya mendapatkan puni-puni rupiah loh. Seperti teman-teman yang sekarang jadi YouTuber, vlogger beauty, ataupun vlogger yang makanan, food vlogger, itu bisa menjadi pundi-pundi rupiah. Bahkan mungkin ya, saya juga udah merasakannya gitu. Bagaimana kita mendapatkan income dari hal-hal yang mungkin kita senengin. Seperti kita seneng makan, hobi makan, hobi vlog, apapun. Kemungkinan kita mungkin akan dikontak sama satu restoran atau mungkin salah satu travel yang bawa kita nanti, ayo vlog, bawa nih perusahaan aku ke tempat ini. Itu sangat luar biasa. Dan karya ini sangat menarik. Karya semuanya mungkin yang nggak terjangkau
tahu ya, sebagai anak muda yang melek, bukan lagi melek, kita sudah benar-benar nih bangun tidur yang kita cari bukan ibu sekarang kemungkinan ya, yang mungkin sekarang kita cari itu sekarang handphone ya, kemungkinan teman-teman sekarang seperti bangun tidur megangnya handphone terus bukan cari ibunya tapi alhamdulillah saya kalau bangun tidur tuh cari ibu dulu sih, saya habis itu baru saya, bu mana handphone saya gitu, buat tanya gitu. Tapi di sini atraksi yang sangat luar biasa, kita dapat rasakan atraksi-atraksi di sosial yang sangat-sangat sering kita lihat adalah atraksi seni, walaupun banyak batasan-batasnya yang sekarang dibatasin, macam kegiatan seni-seni yang mungkin mengandung kekerasan. Banyak sekali seni-seni yang mungkin di Indonesia ini kelihatannya boy sekali, wah sekali, excited sekali, berapi-api, penuh kaca, penuh benda-benda tajam, cuman ada batasan yang mungkin sekarang nggak bisa di-share secara luas. Nah, seperti itu. Bagaimanapun kita tetap menghargai apapun itu, indikasinya yang namanya menghargai ya tetap seperti itu. Adakan suatu kebebasan. Aku lagi di Tasikmalaya. Mungkin Kak Naya lagi di luar kota, mungkin adminnya juga di luar kota, mungkin narasumber lain di luar kota, mungkin yang nonton kita ini banyak yang dari luar kota, kita nggak tahu. Nah, itu kebebasannya. Batasannya, cuman kita terbatas sama ruang aja nih. Kita nggak bisa saling sapa, saling say hi satu meja gitu kan. Biasanya kalau ngobrol nongki sama temen, itu terasa sekali gitu. Jadi kita tuh mendapatkan apa ya, impact yang sangat biasa. Plus minusnya, bermedia sosial yang bebas namun terbatas seperti itu. Kalau berekspresi, semua bisa berekspresi. Cuma lagi nih, kalau teman-teman ekspresi yang pasnya nggak harus viral dulu, baru berekspresi. Kadang kita on targetnya seperti itu. Ya, kita mau viral nih, harus buat ekspresi yang agak lebih vulgar, agak lebih berdarah-darah dan gitu, nggak usah kayak gitu. Kalian cukup melihat hal apa yang unik di kalian, yang mungkin negara lain itu udah menjadikan powerful sekali. Karena saya juga menanamkan ke teman-teman saya, dimanapun berada di daerah apapun, karena saya nilai teman-teman, setiap konten kreator lokal itu adalah rajanya. Di dalam arti mereka menguasai bahasa daerah mereka, mereka menguasai medan mereka, mereka menguasai apa ya namanya sosialnya. Jadi semua dapat apa ya, peran penting gitu. Kadang kita menganggap teman-teman kita yang dari desa itu kampung kayak gitu, nggak usah kayak gitu teman-teman. Karena apa ya? Hal yang paling menarik di sini adalah bagaimana kita membuka diri ya, bahwa kita juga sebenarnya nggak juga lahir langsung makin gadget, kita juga beranjak merangkak dari nol gitu. Ya seperti itu. Senang sebenarnya kita mengenal teman-teman di daerah-daerah yang mengenalkan kebudayaannya. Mungkin yang viral-viral di TikTok, kita lihat yang sekarang kan, mungkin itu ada beberapa yang mungkin terlihat bebas, tapi memang harus terbatas. Kayak yang lagi viral-viralnya nih sekarang, yang kayak salam dari Binjai itu, tuh kan? Saya udah lihat salam dari Binjai, terus apalagi ya? Banyak sekali hal-hal yang mungkin di Indonesia ini ada dari semua lini itu bisa cepat viral. Kayak kemarin yang kita lihat pas di hari besar 17-an kan, ada teman-teman kita konten kreator kreatif kayak lebih dengan SEI-nya, dengan daya olahnya, mereka membuat lagu daerah berpaduan dengan ulang tahun Indonesia, itu sangat powerful sekali. Dan di sini ada batas-batasannya seperti yang tadi udah saya ngomong mungkin ya. Kita terbatas gitu, terbatas dalam artian kita masih sama, nggak bisa yang namanya powerful menggunakan media sosial, nggak seperti kita turun di lapangan benar-benar. Sama kayak kita memberi, apapun, sekarang orang misalnya mau memberi sedekah, ataupun memberikan sumbangan, itu udah bisa pakai, kayak bisa, bahkan lebih dahsyat, udah lihat dah. Cuman terbatasnya kita nggak bisa terjun langsung gitu. Teman-teman biasa kan ada yang mungkin dalam jual sosialnya pengen terjun langsung. Nah, kok bisa? Karena media sosial adalah media yang rentan juga terdapat hoaxnya. Jadi buat teman-teman itu sangat penting sih memilah-milah seperti yang tadi kita yang sering disebutkan saring sebelum sharing. Jadi itu saring dulu sebelum sharing. Nah, di situ penipuan online yang lagi banyak ya, masya Allah sekali kan kita lihat tuh. Hal-hal yang seperti itu yang harus kita perhatikan, apalagi buat anak-anak dah yang baru-baru hit-hitsnya megang handphone atau hit-hitsnya bermain media sosial. Nah itu harus dalam penjagaan orang tua. Banyak sekali orang tua yang mungkin lepas kendali memberikan dengan media sosial. Ini adalah salah satu apa ya, kayak menganggap oh ini nih yang buat anak nggak nangis lagi nih, oh ini nih nggak orang buat anak nggak
lagi teriak-teriak di rumah, minta handphone, minta ini, minta itu. Dan kita sebagai orang tua ya, walaupun saya ini masih belum jadi orang tua, tapi saya harap tuh teman-teman yang udah berpikir buka, itu harus cepat melek gitu teman-teman. Nggak semua yang kita berikan dari media sosial itu akan berdampak positif gitu. Karena mereka yang mempunyai umur yang rentan sekali dengan media sosial itu seperti anak-anak, nanti mereka emosionalnya akan tetap terbentuk sampai dewasa. Serius, karena apa ya, kalau kita lihat sampai sekarang kan banyak tuh ibu-ibu kalau misalnya anaknya nangis ya, kalau di daerah saya juga ada beberapa yang saya lihat kalau misalnya anaknya cengeng nangis, minta handphone langsung dikasih handphone langsung diem, diputarin lagi ini yang diem. Mereka itu perlu sebenarnya ada sentuhan kehangatan dari orang tua gitu. Pentingnya pendidikan ke orang tua untuk menjaga anak kita nggak terlalu terkonsentrasi ke media sosial atau ke handphonenya gitu. Dan sekarang juga yang lagi hit juga mungkin yang lagi naik-naiknya ada cyberbullying, terus ada juga adanya undang-undang ITE, itu sangat-sangat mendukung kita sebagai pengguna media sosial apapun, sebagai juga content creator, karena kita di sini juga memiliki hak kekayaan intelektual, itu sangat penting teman-teman. Karya-karya setidaknya kalian video ataupun foto kalian mendapat foto dengan timing bisa orang lain dapatkan, paling enggak kalian memberikan di situ yaitu watermark. Ingat ya, hasil foto kalian, jangan menggandakan hasil foto orang seperti itu, karena kita juga menghargai namanya hak atau karya orang lain. Apabila kalian memang content creator, memang yang content creator sejati seperti itu, atau content creator yang baru memulai, setidaknya kalau kalian mendapatkan view ataupun mendapatkan angel ataupun mendapatkan tempat yang lokasinya buat foto, buat video dengan timing yang oke, paling enggak kalian di watermark di hasil karya kalian, itu sangat penting. Karena nggak tahu kan kita nanti, mana tahu beberapa dekade yang akan datang ke depan foto kalian bisa menjadi wallpaper-nya Windows. Yang sederhana itu menjadi luar biasa. Nah, sebagaimana juga di situ sudah terdapat filter platform di semua akses platform yang saya berikan, dari TikTok, YouTube, Instagram, macam-macam lainnya. Ada misalnya mereka memberi batasan kepada kita-kita semua. Batasannya yaitu berupa mereka enggak segamblangnya mereka kita apa ya, memberikan postingan kita ataupun nguploadnya langsung mereka oke kan? Enggak. Kadang-kadang mereka langsung men-suspend kita. Iya. Men-suspend kita ataupun ngabungan nge-ban ya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman tuh juga harus tetap berhati-hati. Menurutnya kan, apa ya, syarat dan ketentuan dari setiap platform itu kan berbeda-beda, kan? Jadi misalnya di YouTube, misalnya kalian menggunakan lagu orang atau file orang, itu juga menyalahi aturan. Kalian juga terkena nanti copyright, seperti itu. Dan itu agak panjang urusannya. Bisa-bisa akun kalian juga hilang, seperti itu. Dan juga kita untuk batasi kita berinteraksi secara langsung sih, kalau misalnya terbatas, kalau misalnya kita mau buat kegiatan-kegiatan untuk sekarang, mungkin sekarang lagi pandemi, kegiatan kita ya seperti ini. Sedangkan berkomunikasi ini sudah menjadi solusi yang baik untuk kedepannya, mungkin lebih dahsyatnya lagi, mungkin nanti transfernya langsung bisa apa namanya, mungkin sekarang ini udah mungkin jadi sesuatu yang sangat luar biasa. Bagaimana kentar kalau misalnya barangnya itu lewat TV gitu ya, kirimnya. Kita nggak tahu teknologi ke depan nih. Kayak yang kita tonton-tonton di film-film itu kan mentransfer manusia dari manusia ke sini ke sana gitu. Enggak lagi menggunakan pesawat nanti. Menggunakan pintu ajaib, seperti pintu Doraemon, mana kita tahu gitu kan ke depannya. Nah, dari empat sisi berekspresi yang harus kita jaga itu kemampuan individu yang sangat berpengaruh dalam mengetahui, memahami, menggunakan perangkat keras, lunak, dan kehidupan sehari-hari. Ini sangat penting teman-teman. Paling enggak dasarnya bagaimana kita menghidupkan handphone dan lain-lainnya itu teman-teman dah hafalah, udah khatam katanya ya. Dan selanjutnya yaitu ada digital culture, kemampuan individual dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, membangun wawasan kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu juga sangat penting. Kenapa? Karena di Bhinneka Tunggal Ika itu sangat-sangat luar biasa, kita mendapati suatu slogan yang sangat kuat dan itu udah pakemnya gitu. Bhinneka Tunggal Ika, dan itu berbagai macam-macam yang ada di pulau Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana sih nyatuinnya nih? Bagaimana sih menyatuinnya biar kita tetap bisa melihat keseruannya? Nah,
Yang paling penting adalah dengan bagaimana kita menghargai atau berpendapat itu seperti, oke, ini karya mereka atau di daerah mereka. Seperti kita di daerah, kalau kita udah menghargai hal kita, kita juga akan mudah menghargai hal di daerah orang lain. Seperti itu. Selanjutnya yaitu etika, kemampuan individu dalam menyadari, mencontoh, menyesuaikan diri, mempertimbangkan, merasionalkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital kehidupan sehari-hari. Dan rasanya ini etika sangat penting. Sebenarnya sumber-sumber bilang tadi, etika itu sangat penting. Seperti yang Kak Furika sama Bapak yang nomor yang pertama tadi juga, oh itu powerful sekali. Misalnya kita bahas yang tentang etika, bagaimana kita menghargai karya orang lain, enggak memposting yang hoax atau memposting yang tidak banyak gunanya dah. Teman udah pinter dah yang sepertinya yang pastinya udah memiliki dasar yang kuat. Kalau kalian mau jadi apa, sekarang itu enggak terlambat karena udah sangat-sangat muda, teman-teman. Kalau misalnya di sini masih ada yang mau belajar, itu yang sangat harapkan. Dan di sini paling penting lagi yaitu digital safety. Nah, ini nih. Digital safety ini kadang-kadang kita juga terlalu mengabaikan ya. Kita buat akun, habis itu lupa. Kan pernah kita buat akun email, nggak kita catat. Karena kita catat di handphone, tapi handphonenya mau update terus. Tapi handphonenya nanti kejual, nggak sempat di backup, hilang. Nah, itu kemampuan individu dalam mengendalikan, memolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Itu makanya. Untuk mengenalinya banyak sekali yang harus kita kenali, bagaimana sesuatu yang misalnya kita nih, karena dasarnya manusia adalah yang lupa. Nah, kita kenali dulu nih, kita pelupa nggak? Kalau pelupa ya udah kita buat note yang kecil ataupun apapun catatan-catatannya. Mempolakan dan menerapkan. Nah, mempolakan ini berarti kita harus lihat nih polanya. Polanya misalnya di Instagram ini kan ada algoritmanya, di Insight kita bisa lihat semuanya. Algoritmanya bagaimana di jam prime time, kapan dia akan ter-share itu banyak. Apa namanya penontonnya atau enggak izin seperti itu. Pak Ani juga. Waktu untuk presentasi ya, tersisa 2 menit boleh dimanfaatkan. Oke. Dan pastinya di keamanan digital dalam kehidupan sehari itu sangat penting, teman-teman. Jadi langsung aja aku ke kesimpulanku. Setiap individu agar berperan aktif beradaptasi menggunakan teknologi digital demi perkembangan diri sendiri maupun masyarakat banyak, dan juga harus verifikasi kebenaran informasi yang diterima serta menjaga privasi data pribadi dengan baik di internet. Ya, itu ada media sosial saya, bisa dikunjungi buat teman-teman. Semoga ada pertanyaan yang menarik nanti bisa saya bahas. Thank you ya. Yuk kembali ke Kak Septi. Terima kasih banyak juga Pak Aning yang sudah berkenan memberikan presentasinya terkait bebas namun terbatas berekspresi di media sosial. Memang sebenarnya negara sendiri menjamin untuk kebebasan berekspresi, namun tetap harus ada batasannya begitu ya. Dan yang sudah disampaikan oleh Pak Aning, izin tadi 4 sisi berekspresi yang harus dijaga. Yang pertama kemampuan individu, lalu selanjutnya digital culture, etika, dan juga terakhir digital safety yang harus dipentingkan. Terima kasih kembali saya ucapkan kepada Pak Aning. Berkenan untuk menanti pertanyaan yang masuk, mungkin saya langsung saja untuk masuk sesi Q&A. Bersiap-siap untuk tiap-tiap narasumber di sini bisa membantu menjawab pertanyaan yang hadirnya dari kawan-kawan ya. Untuk narsum yang pertama, untuk Pak Dimyati, hadirnya pertanyaan ini dari Karis Fauzi dengan pertanyaan, dengan adanya dunia digital menjadikan tak ada batas budaya yang bisa diterima penggunanya. Informasi yang masuk dari seluruh penjuru dunia bisa diakses secara global dan bisa mempengaruhi budaya yang ada. Menurut Bapak, bagaimana cara kita menjaga budaya yang ada dan menyikapi budaya asing yang masuk tanpa batas dari dunia digital? Pak Dimyati berkenan untuk menjawab secara singkat. Terima kasih Mbak Septi. Bagus tadi pertanyaannya. Memang di dunia digital yang semua berbagai macam budaya itu yang masuk itu tidak bisa dihalangi, tidak bisa dihalau. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menanggulangi itu. Yang perlu diketahui bahwa tidak semua budaya dari asing itu buruk. Ada yang baik juga. Saya tahun lalu sebelum pandemi saya ke Tokyo. Di sana orang kalau ada lampu merah di trotoar, artinya di gang itu ada lampu merahnya di sana, orang berhenti walaupun nggak ada orang jalan kaki. Walaupun di awal mungkin takut diawasi oleh CCTV, dianggap warga negara yang kurang taat, akan tapi kalau itu sudah menjadi kebiasaan, tanpa CCTV hidup atau mati pun orang akan tetap mentaati aturan itu.
dia akan tetap berhenti. Artinya apa? Budaya itu juga positif dari asing dan itu bisa ditiru juga. Tentu kalau ada budaya yang negatif bertentangan dengan budaya kita sendiri, yaitu dengan cara kita menjaga budaya kita sendiri itu dengan sendirinya kita menghalau budaya yang negatif. Artinya apa? Memang budaya asing itu masuk ke Indonesia sejak zaman dulu, sebelum ada literasi sebenarnya sudah ada. Hanya kalau itu menjadi sinkritisme bisa dikawinkan dengan cara yang arif tanpa apa mengurangi rasa hormat budaya lokal sendiri juga enggak ada soal. Artinya kita bisa menerima yang baik dari asing akan tapi juga bisa menolak hal yang tidak sesuai dengan budaya kita sendiri. Itu cara kita menjaganya sehingga nilai-nilai budaya kita tetap terjaga. Kira-kira itu Mbak Septi. Terima kasih banyak Pak Dimyati yang sudah berkenan menjawab. Begitu sedikit saya review yang disampaikan dari Pak Dimyati untuk pertanyaan dari Kak Karis Fauzi. Budaya asing tidak selamanya buruk, hal positif bisa kita adopsi dan cross culture itu harus disikapi dengan baik. Demikian ya. Terima kasih Pak Dimyati dan kita beranjak untuk pertanyaan selanjutnya. Untuk Bu Furika, hadirnya ini pertanyaannya dari Ahmad Saiful Huda dengan pertanyaan, hari-hari ini kan ada konten yang lagi viral yaitu salam dari Binjai yang membuat banyak netizen mengikutinya. Bahkan ada kebun pisang di suatu daerah di Jawa Timur sampai dirusak habis karena digunakan untuk menirunya. Bagaimana cara agar sebaiknya sebagai netizen tidak mudah meniru hal-hal viral yang negatif seperti itu? Berkenan untuk menjawab secara singkat, Ibu Furika. Oke, terima kasih Kak Septi. Salam dari Binjai. Kalau nggak salah saya, Paris Paredes yang kemarin yang memviralkan itu ya. Ninju pohon pisang itu sebenarnya ketika kita pengen sesuatu yang kita, konten yang kita posting itu menjadi hal yang viral, silakan kreatif. Itu kreatif bagi saya, tapi tidak bermanfaat. Alangkah lebih bermanfaat lagi kalau misalnya salam dari Binjai dia memperkenalkan bahwa pisang vitaminnya, khasiatnya tanpa harus meninju pohon itu. Akhirnya apa? Nah, bagi anak-anak atau generasi kita, generasi muda kita yang tidak terlalu memahami tentang skill berdigital, ikut-ikutan meninju pohon pisang yang ada di sekitarnya, di kalau nggak salah saya di Lamongan ya, itu kemarin lagi booming. Banyak sekali pohon pisang yang rusak akibat anak-anak pengen meniru konten yang lagi viral itu gitu kan. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Yang pertama, memang kita sebagai role model itu harus memposting atau membuat sebuah konten yang benar-benar bermanfaat. Pohon pisang ditinju hancur. Nah, bagaimana caranya supaya hal itu tidak terjadi, hal itu tidak diikuti oleh anak-anak kita atau oleh generasi muda? Tolonglah bagi kita yang menjadi seorang konten kreator, jangan membuat hal-hal yang sifatnya tidak bermanfaat atau bakal mengundang sesuatu hal yang negatif. Petani pisang jadi rugi, nggak jadi panen. Gara-gara pohon pisangnya ditinjuin, diserang gitu kan oleh seberapa orang anak ya. Kalau nggak salah saya kemarin dengar berita 9 berapa orang anak gitu ya, itu sangat disayangkan. Nah, itu juga peran orang tua. Peran orang tua untuk membatasi anak-anak agar tidak terlalu sering memainkan handphonenya, apalagi mengikuti atau memfollow akun-akun sosial media yang selalu saja menampilkan konten-konten yang tidak bermanfaat. Nah, yang pertama, kesimpulannya yang pertama, tolong sebagai konten kreator, bikinlah konten yang bermanfaat. Yang kedua, peran orang tua itu sangat-sangat penting sekali untuk hal digital ini. Diawasilah anak-anaknya. Jangan sampai ikut-ikutan hal-hal yang tidak baik. Nah, merusak pohon pisang, ditinju, ditendang, seperti sampai hancur, petani yang rugi, gitu kan. Kasihan. Nah, itu sangat sangat saya sayangkan, gitu kan. Nah, mungkin gitu ya, Kak Septi. Saya kembalikan ke Kak Septi, terima kasih. Terima kasih juga Ibu Furika yang sudah berkenan menjawab pertanyaan yang hadirnya tadi dari Kak Ahmad Saiful Hudaya yang sudah disampaikan, hal viral itu harus yang positif dan bermanfaat. Jadilah konten kreator yang mengundang manfaat positif. Orang tua juga harus melakukan pengawasan untuk aktivitas anak ya. Baik, beranjak untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ketiga untuk Kak Nataya. Dengan pertanyaan, selain melalui e-commerce, belanja online juga banyak ditawarkan melalui media sosial. Kalau e-commerce kan memiliki sistem dan syarat ketentuan yang meminimalisir penipuan transaksi, bagaimana cara mengenali toko online di media sosial yang dipercaya dan juga aman? Berkenan menjawab secara singkat, Kanata ya.
Ya, terima kasih Kak Sabtu juga dan untuk pertanyaannya. Jadi kalau misalnya yang tadi makanya tadi sempat saya paparkan gitu ya, kalau misalnya di e-commerce itu akan lebih mudah gitu ya Fauzi untuk kita melihat keamanannya gitu, atau mungkin kita ketika kita kena penipuan itu kita bisa langsung mengajukan komplain gitu kan. Ketika di social media shop gimana gitu. Jadi mulai dari sekarang setelah kita ikut webinar ini kita jadi tahu nih, ketika kita ingin belanja melalui media sosial sell shop, kita bisa lihat dulu track record dari si tokonya gitu ya, toko online-nya gitu. Nah, nanti dari situ ketika kita bisa lihat dia punya website atau e-commerce lain atau enggak. Karena biasanya sekarang pasti itu yang dia track record-nya bagus, dia punya shopping, jadi kayak shopping mall-nya lagi itu di e-commerce gitu, mau Tokopedia, mau Shopee, apapun itu. Nah, tapi begitu kita lihat dan kita proses order gitu, dan dia misalnya cuma bisa DM atau mungkin melalui WA gitu ya, nanti kita lihat tuh ada terms and condition-nya. Ini biasanya yang memang bagus itu dia ada kayak garansi atau kayak pengembalian barangnya gitu. Jadi yang hampir sama kayak di e-commerce tapi dia tuh buat sendiri gitu, dari si toko itu sendiri ketentuannya itu seperti apa. Jadi kalau misalnya barang tidak sesuai, dia bisa ada masa pengembaliannya itu kayak gimana gitu. Dan biasanya transfernya juga itu enggak langsung ke nomor rekening pribadi gitu. Kalau memang dia bagus biasanya nomor rekening perusahaan gitu, bukan mereka. Kalau e-commerce kan dia nomor rekening orang ketiga ya, maksudnya kayak pihak ketiganya gitu. Kalau ini tuh langsung ke misalnya nama perusahaannya gitu yang terdaftar di rekeningnya gitu. Nah misalnya kalau misalnya itu nomor rekening pribadi, kita pastikan bukti pembayaran kita itu bisa kita screenshot, jadi kita simpan dulu sebelum barang kita datang gitu, dan pas udah sampai juga kita bisa lihat barangnya sesuai atau enggak. Seperti itu sih sebenarnya singkatnya. Dan biasanya kalau sekarang tuh kita mudah banget untuk melihat dari apa sih. Pertama kita ngelihatnya pasti dari review dulu, dari testimoninya dulu, terakhir update-nya itu kapan si toko online-nya gitu. Nah itu sebenarnya udah kelihatan dari situ. Kalau dia kurang update, ya biasanya itu kurang terpercaya gitu. Kalau misalnya dia update tiap hari atau mungkin kemarinnya gitu, dan dia selalu di testimoni-testimoninya bagus gitu, dan terlihat memang nyata gitu ya testimoninya gitu beneran. Nah itu bisa kita lihat di tagging-nya juga, oh ini berarti benar gitu. Itu sih paling yang bisa aku jawab dari pertanyaan Fauzan ya. Semoga menjawab. Terima kasih banyak Kak Nataya. Jadi yang sudah menjadi poin besarnya dari jawabannya Kak Nataya, mungkin dilihat dulu track record toko online tersebut ya, untuk bisa memastikan apakah online store-nya ini terpercaya begitu, dan juga untuk keamanan kita juga terjaga. Baik, terima kasih Kak Nataya, dan kita beranjak lagi untuk pertanyaan selanjutnya. Hadirnya untuk Pak Aning. Ini Pak Aning ini pertanyaannya dari Kak Hijrah Wahyudi dengan pertanyaan, apakah user yang menggunakan software palsu atau bajakan atau karya seni hasil nyomot masih bisa ditolerir dengan alasan harga software ori yang mahal atau kesulitan izin? Apakah hal tersebut bisa dikategorikan bebas di dunia digital? Berkenan menjawab secara singkat Pak Aning. Oke, dari beberapa pertanyaan, yang pertanyaan ini cukup lumayan luar biasa yang mungkin sering dialami sama konten kreator yang mungkin udah keringat, berdarah-darah mungkin mereka mencari file-file yang seperti itu ya. Kalau misalnya itu kategori software yang mahal, itu kembali lagi kepada diri kita. Sebenarnya dari apapun dari software yang mereka gunakan, sebenarnya mereka itu fair-fair aja selama mereka tidak menggunakan file orang lain ya. Tapi kalau misalnya mereka sudah menggunakan software-nya nggak gratis, habis itu mereka mengambil file orang lain, habis itu menambahkan watermark orang lain, itu udah diindikasikan mereka udah melakukan di luar batas gitu. Nggak bisa disebut sebagai kategori mereka bebas gitu. Pastinya udah kita lihat, di sini kita juga memiliki badan hukum ya kawan-kawan ya. Jadi kawan-kawan bisa melihat ada yang namanya hak intelektual kekayaan gitu. Kan ada hakinya, hak kekayaan intelektual. Di situ teman-teman bisa melihat apakah file-file yang kita ambil ini, apakah kita bisa mengkolaborasikan ataupun bisa mengambil secara cuma-cuma. Karena biasanya ada di internet banyak sekali file-file yang mungkin diberikan secara cuma-cuma, dan ada juga ada yang prabayar, bahkan bisa dijadikan kayak kalau misalnya sama teman bisa berkolaborasi. Untuk misalnya software,
software palsu atau bajakan itu atau prabayar itu mungkin udah kita sering lihat ya. Apa kan mungkin dari handphone aja banyak software yang kita gunakan itu software-software yang gratisan. Tapi paling enggak kita mau mengupgrade-nya kita harus bayar. Dan itu kembali lagi ke diri kita, ke konten kreatornya. Apakah kita memiliki kepentingan atau keperluan atau tools-nya kurang, kita mau nambah biar tools-nya lebih mantep atau untuk karya kita lebih paket, lebih berenergi gitu. Karena kita kan untuk yang gratisan itu agak terbatas. Kalau misalnya mereka udah mengambil datang, mengambil file kita dan itu nggak bisa disebut kebebasan, itu udah mengambil hak karya orang lain dan itu bisa dikenakan yang namanya dengan undang-undang ITE. Karena mengambil hak file-file orang itu bisa dipidanakan seperti itu, kawan-kawan. Jadi kawan-kawan jangan takutlah kalau misalnya untuk berkarya, tetap misalnya karya kalian tetap seperti saya tekankan, tetap memberikan watermark ataupun nama kalian di sisi apapun itu, selama file itu menjadi kekuatan. Misalnya kalian fokus ke fotografer, fokus ke video drone, video dalam air dan lain-lain yang agak sulit diambil, menunggu timing yang sangat-sangat luar biasa. Mungkin dari subuh ke subuh kalian menunggu awan yang menembus gunung, lembutnya awan, seperti itu. Seperti teman-teman yang udah lihat karya-karya yang mungkin dikeluarkan harus memiliki watermark. Dan pastinya itu sangat berpengaruh. Dan saya juga nggak mendukung kalau misalnya mereka yang mengambil file habis itu menggunakannya untuk keuntungan diri sendiri. Itu sangat-sangat melanggar yang namanya etika dalam bermedia sosial. Semoga itu bisa menjawab. Terima kasih juga Pak Aning yang sudah berkenan menjawab hadirnya dari Kak Hijrah Wahyudi begitu ya. Mungkin yang sudah disimpulkan adalah kategori batasan yang aman itu harus dipentingkan. Dan jangan lupa bahwa dalam hak cipta itu ada hak intelektual yang harus diperhatikan juga. Terima kasih Pak Aning dan teman-teman, itulah pertanyaan yang masuk yang bisa kami pilih mengingat kata batasan waktu. Jadi kami tidak bisa membacakan seluruh pertanyaan yang masuk. Namun tentunya dari tim kami sudah memilih siapa saja kan untuk bisa menjadi calon pemenang mendapatkan hadiah e-money ataupun pulsa. Kami katakan calon pemenang karena dari tim kami akan melakukan verifikasi ulang untuk itu nama-nama yang saya sebutkan untuk bisa menyertakan kembali kelengkapan data berupa nama, alamat email dan juga nomor handphone ke admin Q&A. Sekali lagi di admin Q&A, jangan di everyone, kami berusaha untuk melindungi data pribadi Anda ya, kirimnya adalah nama, alamat email dan juga nomor handphone. Saya sebutkan nama-nama calon pemenangnya. Selamat kepada di sini untuk pengguna Instagram @desnandarinaldi dan juga untuk calon pemenang lainnya ada Ari Artias Yusuf, ada Hijrah Wahyudi, Karis Fauzi, Rianda, Susanto, Nanda, Hadi, Maulana, dan juga Ahmad Saiful Huda, dan terakhir Eliza Harsena. Nama-nama yang saya sebutkan, saya nantikan untuk bisa menyertakan data ulang berupa nama, alamat email, dan juga nomor handphone. Teman-teman, kita sudah di penghujung acara, rasanya tidak afdol kalau misalnya kita tidak berfoto bersama. Saya ajak seluruhnya untuk mengaktifkan kamera video tanpa terkecuali. Luar biasa sekali, ini dia seluruh peserta yang hadir dari Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Terima kasih atas partisipasinya yang luar biasa. Keren sekali teman-teman pada hari ini. Saya mengajak teman-teman seluruhnya untuk bisa mengunjungi untuk Instagram kami, @litdik.kalimantan. Jangan lupa untuk di-follow. Silakan untuk bisa menyaksikan jadwal-jadwal webinar yang akan kami laksanakan di esok hari begitu tentunya ya, dan di hari-hari selanjutnya. Dan untuk YouTube kami di Literasi Digital Kalimantan, jangan lupa untuk di-subscribe. Silakan tonton tayangan-tayangan kami sebelumnya untuk mengupgrade skill seputar literasi digital ya. Baik, terima kasih, dan kita berfoto bersama. Saya ajak teman-teman seluruhnya untuk menghadap ke kamera video, berikan senyum terbaiknya. Dan pose yang pertama, membentuk huruf L untuk Literasi Digital Nasional. Baik, berikan senyum terbaiknya. Saya hitung mundur teman-teman. 3, 2, dan 1. Luar biasa sekali. Dengan pose seperti ini, satu lagi untuk Indonesia Makin Cakap Digital. Berikan senyum terbaiknya. Saya hitung mundur. 3, 2, dan 1. Luar biasa teman-teman, boleh kita tutup keseruan acara ini dengan tepuk tangan bersama. Terima kasih untuk teman-teman yang begitu kooperatif sekali mengikuti jalannya acara ini. Kami persilakan untuk bisa mengisi pretest dan juga post-test berkaitan untuk mendapatkan e-certificate ya. Terkhusus saya ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah berkenan meluangkan waktu dan juga sharing ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya bisa mengupgrade skill seputar literasi digital begitu, tentunya untuk Indonesia Makin Cakap Digital. Dan akhir kata, saya Septi Deja yang pamit undur diri mewakili segenap kru yang bertugas. Selamat sore dan sampai jumpa.
tolong aku balolo. Baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker. Trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati. Brad Pitt juga dibilang mati. Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting. Jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI. Katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gua keluar biaya bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu,
mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu daripada nanti kamu yang malu? Cek dulu daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu.